Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan coffee talk atau bincang-bincang santai sama Willy Gotama, analis di sektor consumer, analis yang cukup senior dari Maybank Sekuritas. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ya, karena pembahasan saham di sini hanya sifatnya referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Willy Gotama saat ini menjabat sebagai equity analis dari PT Maybank Sekuritas Indonesia dari tahun 2019 hingga saat ini. Sebelumnya beliau menjabat dengan posisi yang sama di Indo Premier, CLSE, dan DBS tahun 2017 hingga 2019. Dan beliau mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Prasetya Mulia Business School dan menyelesaikan exchange program di William & Mary di USA. Beliau memiliki license WPPE, Bloomberg Terminal User, serta Chart Certificate Financial Analyst atau CFA Level 2. Nah, mungkin kita akan langsung ngobrol di sini. Will, mungkin sekarang kan lagi rame nih yang kemarin ini Sampoerna dulu deh ya. Sampoerna, menurut lu tuh resultnya gimana sih? Kan banyak yang bilang bagus banget nih. Apa sebagus itu? Nah iya, jadi menarik nih, sektor rokok ini bisa dibilang salah satu sektor yang paling tidak disukai dari tahun lalu ya bahkan ya. Jadi memang kalau kita lihat positioning investor di sektor ini cukup tipis gitu loh. Nah ini dengan kondisi seperti ini secara liquidity harusnya gampang untuk naik kan. Terus kalau menjawab pertanyaan cerita, resultnya tuh bagus atau enggak. Sebenarnya menurut kita Sampoerna in particular bagus ya. Kenapa? Karena memang di tahun ini kan kita juga sudah remind ya ke klien kita juga kalau memang dari rokok ini kita harus perhatikan ada perubahan strategi bisnis nih. Nah dulu itu gudang garam itu terkenal ingin untuk menjaga pangsa pasar dia atau market share dia sehingga kenaikan harganya itu tidak agresif. Yang biasanya itu memimpin kenaikan harga itu biasanya HM Sampoerna. Makanya dulu kita tahu banyak produk HM Sampoerna itu seperti Marlboro dan lainnya terkenal rokok paling mahal satu Indonesia gitu kan. Iya. Nah tapi banyak yang tidak sadar ternyata tahun ini itu ada perubahan strategi karena kan kita tahu juga gudang garam itu lagi ada beberapa proyek infrastruktur kan kayak bangun tol dan bandara kan. Mereka juga butuh uang. Jadi cara yang paling cepat untuk mendapatkan profit yang cukup besar itu adalah lewat naik harga. Tapi kenaikan harga ini berdampak pada dinamika dari kompetisi di dalam industri rokok sendiri. Jadi kalau kita perhatikan, memang rokok HM Sampoerna itu sudah dibilang tidak paling mahal lagi. Sekarang paling mahal itu gudang garam. Contohnya gudang garam filter internasional itu udah lebih dari 2.200 itu. Just to put you in context, Indomie itu satu piece paling 3.000. Nah, jadi orang ini sekarang berhadapan pada kondisi daya beli yang lemah, jadi mereka itu berusaha untuk cut spending mereka untuk yang hal-hal yang dibilang kurang basic lah ya, kurang sehari-hari gitu barangnya, salah satunya rokok. Makanya mungkin alternatifnya satu, mereka pindah dari gudang garam ke HM Sampoerna, bisa juga pindah sekaligus ke yang lebih murah, yaitu Wismilak biasanya. Nah, kalau kita lihat secara paksa pasar, itu HM Sampoerna bisa dibilang stabil. Walaupun mereka cukup naik harga cukup besar sih, 2-7%. Tapi gudang garam itu lebih, sampai lebih dari 10% dan lebih. Nah, yang cukup pentingnya untuk kita tahu adalah rokok itu kan biasanya ada tiga macam ya. Rokok kretek tangan, kretek mesin, sama yang rokok putih. Nah, yang buat mass market atau yang buat pangsa pasar yang lebih besar itu sebenarnya lebih ke arah SKM dan SKT. Tapi kan yang kretek mesin ini tergolong mahal ya. Dan cenderung durability dari satu batang rokok itu lebih cepat habis dibandingkan rokok tangan. Jadi sekarang dengan daya beli yang bermasalah seperti ini, banyak yang switch atau pindah ke rokok kretek tangan. Nah sekarang gudang garam HM Sampoerna secara total bisnis, HM Sampoerna itu punya bisnis kretek tangan lebih besar, sekitar hampir 20%. Gudang garam itu paling hanya 8%. Jadi memang dari segi bisnisnya sendiri, memang HM Sampoerna itu lebih banyak di rokok kretek tangan yang sekarang lagi banyak dicari. Yang kedua yang tidak kalah penting itu sebenarnya kita mesti lihat dividennya. Karena kan kita di saham juga mengharapkan dividennya juga. Nah, dividennya HM Sampoerna itu consistently dia bayar ke shareholder 100% dari profit dia. Kalau kita hitung dengan harga saham sekarang, itu yieldnya itu bisa sampai 7%. Jadi
di ngapain taruh si bank, mendingan taruh sini aja gitu kan. Walaupun nggak naik, sahamnya sia-sia dapat yield 7% gitu kan. Dan pajak juga nggak ada, 0%. Kalau kita taruh di si bank atau digital bank yang nawarin bank suku bunga tinggi itu masih kena 20%. Jadi dari perspektif yield itu sangat menarik memang, Sampurna gitu. Mungkin yang sering kita sering diskusi juga kan, Ci, Wismilak ya. Nah, Wismilak itu kita sudah push dari quarter 1 waktu masih di seribuan sahamnya. Dari 800. Ingat banget. Nah, 800 ya. Waktu itu kita sudah sangat tegas, pemenang dari tahun ini bukanlah FMCG yang besar-besar, tapi FMCG yang kecil-kecil, yang segmentasinya itu di bawah gitu loh. Nah, kenapa? Karena memang kan daya beli ada masalah. Jadi orang tuh turun kelas, cari harga yang paling murah. Nah, ada 4 pemain yang menurut kita diuntungkan. Satu, Wismilak di rokok. Kalau kita personal care tuh sebenarnya Vichy, Victoria Care. Lalu ada Ades juga, itu juga oke tuh sebenarnya. Itu bagus performansi. Lalu yang terakhir itu STTP. Jadi mungkin banyak juga orang yang bilang Indomie produk 1 juta umat. Benar, semua orang pada makan. Cuman segmentasinya itu sebenarnya kalau kita lihat, dia nggak benar-benar di kelas bawah. Dia masih ada main di kelas atas. Makanya Indomie masih 3.000 gitu kan. Nah, sebenarnya yang benar-benar kelas bawah itu untuk bisnis snack itu adalah Siantar Top STTP. Cuma memang dari 4 saham yang tadi saya sebut itu memang liquidity-nya nggak mendukung ya. Yang memang lebih oke itu memang cuma Wismilak ya. Oh iya. Mungkin pertanyaan sekarang, Wismilak masih layak dikejar nggak? Menurut kita, ini bukan, sekali lagi perlu dipertegas, semua statement saya ini bukan pandangan dari Maybank ya, ini pandangan dari saya pribadi gitu sebagai analis. Menurut saya, mungkin jangan dulu, jangan di Wismilak dulu, tapi kita pindah ke Sampoerna dulu. Kalau memang butuh saham rokok, itu yang lebih penting sebenarnya. Itu sih, Ci, mungkin ya gambarannya. Kalau kita ngomongin rokok, nggak ngomongin gudang garam, kayaknya kurang deh. Karena gudang garam adalah yang terbesar, kan. Nah, gudang garam sendiri itu menurut lu pribadi masih menarik nggak? Karena kan kemarin sempat naik-naik bagus, terus habis itu turun. Turunnya juga lumayan nih, cepat banget. Dari 26 ribu turun sampai 22 ribu. Apa sih penyebab penurunannya? Apa karena resultnya kurang? Atau orang shifting ke Sampoerna atau gimana? Gudang garam itu memang lebih ke arah shift ke Sampoerna sama Wismilak. Sebenarnya flow-nya kebagi ke situ. Tapi gudang garam apakah jelek? Sebenarnya not necessarily jelek ya. Dan valuasi sudah murah. Cuma memang kalau sahamnya mau naik, kita mesti tunggu dulu indeks mungkin balik lagi ke 6.800, 7.000. Nah, di level situ mungkin semua consumer yang utama kayak ICBP, Mayora, dan lain-lain rally nanti kencang. Nanti kan gudang garam terlihat lebih murah dibandingkan teman-teman ya kan. Nah, itu mungkin yang menurut saya lebih cocok ya dari segi valuasi seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang sih, menurut aku sih kalau indeksnya sekarang di 66, 67, kayaknya masih kurang menarik ya. Walaupun memang kan kemarin kan ada perkembangan yang cukup menarik ya secara global makro kan. Kalau kita lihat kan yield US 10 year itu kan sudah di bawah 4,5% ya. Dan kita lihat DXY, current world currency basket itu juga udah mulai moderating kan. Jadi ini mungkin bisa mengindikasikan bahwa yield US itu mungkin juga sudah nggak terlalu seagresif itu naiknya ya. Yang mana sebenarnya ini akan baik buat emerging market atau pasar saham negara berkembang. Karena beberapa minggu lalu kita dihadapkan dilema di mana pasar saham kan sekarang kan berapa kali PE sih? DCI 14 kali kan. Ya mungkin sekarang koreksi jadi 12 kali. Waktu itu 14 kali. Berarti kan kalau kita itu earnings yield-nya itu kan sebenarnya cuma sekitar 7% ya. In rupiah loh. Nah, di Amerika waktu itu hampir 5% in USD. Jadi orang ngapain beli saham? Mendingan beli bond aja gitu loh. Sehingga waktu itu memang ada perpindahan aset class dari equity ke fixed income waktu itu. Nah, tapi sekarang kan sudah dibilang membaik ya sentimennya ya dari segi pasar saham ya. Kalau kita lihat di US juga sebenarnya secara result itu yang masih masih ada growth-nya, terutama memang dari saham tech. Tapi secara umum kayaknya kita merasa sudah ada perpindahan flow dari US ke Indonesia. Makanya kemarin hari Kamis juga foreign mulai masuk lagi ke DCI kan. Makanya kemarin bank juga rebound gitu kan, termasuk consumer gitu di dalamnya kan. Jadi kayaknya for the next one month itu menurut kita dengan indeks di 667 ini, udah cukup nyaman untuk coba ambil resiko lagi. Ingat juga perlu diingat nih sangat penting, karena DCI itu kan kita lihat ada three wonder stock ya.
Aman, Brand, dan Tani. Nah, itu kalau kita coba exclude tiga saham itu, sebenarnya indeks itu udah turun sangat dalam. Kalau kita lihat LQ4E5 itu sebenarnya nggak perform dibandingkan JCI. Tapi kita harus lihat dari sisi yang lain. Ketika LQ45 itu jatuh berat, ini ibarat barang bagus lagi di diskon gede-gedean gitu. Nah, jadi menurut aku malah, aku ngelihatnya di sini buying opportunity ya, untuk saham-saham yang bagus gitu. Kalau dari sisi personal aku, Ci, sebenarnya kan cerita juga udah tahu, aku kan orangnya rada risk moderate lah, kan? Dibilang sangat agresif juga kan. Aku sukanya sih, kalau di main saham itu sukanya di bank dan consumer, itu memang aku perhatikan terus setiap saat. Ya memang kalau di bank itu jagoan aku masih di Bank Mandiri sekarang nih. Dulu kan aku sempat kasih cerita kan di BCA ya waktu zaman BNI, saat 887. BNI dulu. Nah BNI. Iya. Dari berapa? 7.000 ya sebelum split. 8.800 berarti harga sekarang tuh 4.400 kan. Iya. Itu kan gue udah bilang tuh itu bagus tuh. Itu lama katanya kan udah lari kan karena si Agus Martonya kan juga resign kan. Iya, lari. Nah, terus kan gue bilang BCA. Oke juga jalan. Ini kayaknya nih next one Mandiri nih gue ya. Nah, kalau di bank begitu. Nah, kalau di consumer gue rasa kayaknya kalau kita main yang gede-gede kayak ICBP dan Mayora bisa. Cuman ini tuh lebih cocok menurut gue ya ke investor yang memang horizon-nya itu panjang, jangka panjang gitu. Ini nggak bisa yang simsalabim langsung 7% sehari, nggak bisa. Memang ini saham-saham yang dibilang fundamental banget gitu kan. Nah, terus pertanyaannya sekarang bisa tactical di mana kalau di consumer? Benar. Aku rasa dengan kondisi seperti ini, growth itu akan menjadi metrics yang sangat dilihat buat investor, apalagi investor asing gitu kan. Mereka itu ke Indonesia sudah menanggung resiko dari rupiah. Kalau nggak ada company yang nggak growing, ngapain mereka beli gitu kan. Makanya aku waktu di third quarter itu, aku cari saham-saham yang memang ada katalis positif untuk grow dari segi earnings. Dan memang pembalikan earnings itu mulai kelihatan. Kalau di retailer kan, software kan. Aku ngerasa kayaknya ini bagus. Waktu itu kalau waktu 700 ya. MAPI juga masih oke. Nanti mungkin kita akan lebih bahas di dalam ya tentang MAPI ya. Lalu, nanti mungkin juga lebih diskus, aku suka Alfamart sebenarnya, nanti mungkin bisa lebih dalam juga. Kalau di staples itu yang bisa masih growing sebenarnya di segmen-segmen yang kita bilang segmen khusus gitu, yang niche, yang benar-benar spesifik. Contohnya susu, aku sekarang lagi demen Ultra Jaya. Jadi mungkin bisa digambarkan seperti ini, kondisi 9 bulan itu sebenarnya isu daya beli itu masih ada, karena tahun lalu itu kan semua perusahaan consumer itu menaikkan harga dari range 5-18%. Itu cukup besar. Nah, imbasnya itu baru kita lihat di kuartal kedua, di mana itu consumer itu mulai ada pelemahan. Memang ada efek business days juga lebih dikit karena ada lebaran kan. Tapi ke waktu first quarter itu nggak kelihatan karena orang pada stop di level distributor buat jaga buat pasokan buat lebaran. Nah, di third quarter ini, surprisingly rebound secara year on year. Ketika kalau kita bandingkan tahun lalu yang ketika ada kenaikan harga dan masih bisa growing di tahun ini, berarti memang membuktikan Indonesia consumer itu sangat konsumtif gitu loh. Kenaikan harga nggak membuat mereka mati gaya stop belanja gitu loh. Nah, sekarang yang aku lihat bagus itu sebenarnya di industri yang pertama itu Indomie ya atau mie instan, karena memang lagi pemilu kan. Lalu yang kedua biskuit itu masih bagus. Ketiga susu juga oke. Nah, susu ini yang particular menarik nih, Ultra Jaya. Kenapa aku mention tadi? Karena industrinya itu growing sekitar 6% dalam 9 bulan pertama industri itu. Oh, industri. Kalau kita lihat ke ICDP punya susu, itu minus 1%. Oh. Nah, terus lalu kalau kita bandingkan lagi ke Cimory itu juga plus 1% doang. Terus Ultra Jaya plus 10%. Wow. Berarti kalau Ultra Jaya ini tumbuh lebih cepat dibandingkan industrinya, ya dapat pangsa pasar dari sana. Dapat market share dari limpahan. Iya. Nah, itu yang pertama. Jadi dari segi volume itu mereka growing sebenarnya. Ini jadi penting ketika nanti masuk fourth quarter ada election, orang akan makin belanja. Volume-nya sudah besar di market gitu kan. Nah, yang kedua, untuk cover consumer itu sebenarnya sangat luas. Kita bukan cuma ngeliat dinamika dari customer, tapi dari produser juga. Makanya aku kan kalau kita ngopi kan sering ngomong tentang dinamika soft commodity kan. Soft commodity itu contohnya kayak gandum, gula, kelapa sawit, susu, dan lain-lain. Nah, dari semua soft commodity yang aku pantau itu semua memang masih ada tinggi, terutama oil ya. Oil kan kemarin gila-gila naiknya.
Cuma ada satu komoditi yang sebenarnya sudah balik ke 2019 level atau sebelum pandemi. Itu yakni susu bubuk dari New Zealand. Kita itu di Indonesia tuh kasusnya buat susu itu kita belum bisa swasembada. Jadi masih ada sebagian besar yang kita impor. Nah, itu biasanya dari New Zealand. Nah, New Zealand itu susu powder milk-nya itu sudah minus 4% di bawah 2019 level. Nah, jadi ini akan makin bagus buat Ultra Jaya nih. Jadi marginnya itu akan makin bisa growing gitu loh. Kita dapat satu pertumbuhan di offset, kedua cuannya itu marginnya jadi lebih tebal. Jadi earnings-nya itu makin gede. Nah, jadi secara PE itu makin murah. Sekarang Ultra Jaya 14 kali PE mah murah sekali. Waktu itu mungkin ada pertanyaan kenapa pas waktu itu 1.900-2.000 kan. Tiba-tiba shot up gitu kan. Karena waktu itu kan ada rumor. Waktu itu kan ada CVC kan. CVC itu kan baru jual kepemilikan mereka kan di MAPI kan, salah satu subsidiary dari MAPI lah ya, MAPB kalau nggak salah. Nah, mereka mau invest lagi, jadi katanya dengar-dengar susu yang mereka mau masuk. Oh iya, nah, cuman, dealnya nggak jadi. Oh, jadi dealnya nggak jadi, bubar. Hampir ini kan kayak waktu story gudang garam waktu sales ribu mau dibeli Japan Tobacco, nggak jadi. Nah, tapi sebenarnya, apakah Ultra Jaya itu jelek? Enggak, jawaban aku. Karena kalau kita lihat dari belanja spending A&P dia atau belanja iklan, ini juga jadi penting. Jadi tolak ukur kita biasanya sebagai consumer analyst. Kalau mereka belanja iklan tuh banyak, berarti itu mereka ada kompetisi sebenarnya di market. Nah, kalau kita lihat tetangga-tetangga kayak Cimory itu belanja iklan besar sekali, bisa sekitar 20% dari total penjualan dia. Jadi omset 20%-nya hilang buat iklan. Nah, terus contoh lain kayak Indofood. Indofood itu mungkin bisa sekitar 6% gitu untuk susunya, 6-7% dari omsetnya. Ultra Jaya 4%, 3%, 4%, rendah sekali. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, nggak iklan bla-bla-bla, tapi dapat naik cover. Tapi iya, emang tapi emang Ultra Jaya itu menurut aku punya consumer yang loyal deh, termasuk aku. Soalnya susu ini tuh gurih, terus kayak agak salty loh, agak ini loh, unik loh suara rasanya. Dan yang aku suka tuh kentalnya itu sama ada sedikit asin-asin gitu, kayak beda deh. Jadi aku tuh customer yang udah lama, walaupun berbagai macam brand keluar, mau keluar yang namanya Greenfields, mau apa, menurut aku itu kayak lebih encer gitu. Jadi kayak dia punya sticky customer yang memang yang udah terus menerus belanja sama mereka. Jadi makanya nggak perlu iklan kayak gimana, tetap aja yang beli ada. Nah, mungkin apakah sticky customer itu terus expanding, bikin usaha baru, akhirnya kebutuhan akan susunya naik, makanya dia dapat market shares gitu loh. Benar. Dan ini kita perlu perhatikan juga sih sebenarnya dari segi titik penjualan dia. Nah, Ultra Jaya ini sangat sangat relevan di warung-warung gitu. Kalau ke warung-warung biasanya pasti ada Ultra Jaya yang punya produk. Dan sebenarnya kita juga perlu cek, sebenarnya kita kalau di sebagai consumer analyst harus turun ke lapangan. Aku lihat di lapangan itu memang susu Ultra Jaya itu banyak dipakai sama ibu-ibu buat campuran bikin agar-agar. Jadi agar-agarnya beda rasa dicampur, apa tuh yang sarang burung walet punya adonan itu saat dicampur sama susu. Karena emang kan tadi gurih kan, jadi itu yang gurih, keluar rasanya gitu loh kalau dicampur sama elemen lainnya. Apa sih yang bikin gurih? Gitu. Karena prosesnya pasteurisasi atau apa ya? Nah, perlu diperhatikan nih. Ini juga insight nih buat kita semua nih. Aku tuh lihat sampai komposisinya. Jadi, Ultra Jaya itu susu kandungan susu murni 70%. Cimory, tebak sih berapa sih? Gue kaya sih pas 50. Kandungannya. Gocap. Agak nyampe. Ya, 15%. Oh, pantesan. Sisanya apa? Air, nah, air. Sisanya gula. Sama perasa. Oh, makanya agak encer. Iya. Nah, kenapa demikian? Karena si Ultra Jaya itu punya perkebunan sendiri. Oh. Jadi dia punya koperasi susu sendiri yang mana dia bisa gunain susu yang itu. Nah, si Cimory itu kayaknya dia tuh impor dari New Zealand dalam bentuk susu bubuk. Terus dia baru campur pakai air. Jadi dibilang susu murni juga enggak. Maka istilah yang dia pakai bukan susu murni. Kalau di Ultra Jaya itu saya susu murni, beneran gitu kan. Makanya banyak klien juga tanya aku kan, oh, Cimory kok lebih profitable ya dibandingkan Ultra Jaya yang gak bisa di-compare. Cara mereka produksi susu aja beda, yang satu pakai susu murni, yang satu pakai susu apa namanya, susu bubuk, ya gimana di compare gitu kan.
Nah terus Ci, sebenarnya aku tuh yang rada takutnya sama Cimory itu adalah juga masalah new launching mereka. Mereka tuh kan gila banget kan keluarin produk kan. Benar. Itu keluarin keluarin rasa udah kayak waduh gila-gilaan deh. Iya. Nah, ingat gak Ci waktu pandemi? Kita kan suka banget sama Sinfutang kan? Iya, benar. Aku masih ingat tuh dulu. Waktu pandemi itu orang pada cut harga restoran. Cuman Sinfutang yang naikin harga. Karena rame banget. Rame kan? Banget. Sekarang Sinfutang mau beli, gak ada yang mau beli franchise-nya. Karena apa? Hmm. Ini tuh cuma produk hype. Nah, aku takut di Cimory juga ada hal yang sama. Kalau dilihat ke rasa-rasanya, itu rasa-rasa yang menurut aku dibawa sama hype gitu. Kayak contohnya susu taro, lagi Jepang-Jepangan gitu kan. Eh, Ultra kan atau ada susu. Bikin kan, taro. Ya, ya ada. Contohnya kayak bubble, apa sih? Kayak bubble tea yang si Cimory punya. Oh, ada dia ada yang bikin. Chocolate mint. Oh. Ya. Nah, itu, ya, menurut aku sih, di Indonesia consumer itu, seberapa perusahaan consumer coba launch rasa baru, dia akan balik ke rasa yang lama. Mm-mm. Indomie, contohnya. Siapa makan Indomie Soto Makassar? Bahkan Mbak Dega tahu kali Indomie ada rasa Soto Makassar gitu kan. Taunya kan cuma apa? Indomie ayam bawang, ayam. Indomie iya. Goreng, Indomie kaldu Indomie ayam. Indomie kari ayam, iya, Indomie kan? Spesial. Di susu itu juga sama. Yang orang tahu tuh cuma rasa coklat, strawberry, udah, that's it. Iya, itu apa? Yang lain itu, iya, yang lain itu mungkin ya bisa, cuman ya orang cuma iseng gitu. Iya, nyobain sekali. Cuman, iya, nyobain sekali, udah. Gitu. Nah, itu yang gue takut, Ci. Makanya, secara growth, memang kan mereka itu, Cimory itu dulu tumbuh 20% omset. So, sekarang tuh 15%, jadi memang kan mulai melambat nih. Oh, itu... Yang kelihatan stabil, ya. Itu naik banyak karena waktu itu launching banyak rasa ya, waktu COVID itu ya, atau gimana? Rasa, itu gua rasa ada satu launching rasa, kedua memang dia kan ekspansi pabrik ya, jadi memang itu juga pengaruh menurut gua. Nah, jadi gambarannya seperti itu, jadi... kita harus lihat beberapa perspektif gitu ketika pilih saham gitu loh. Gak cuma ngomongin nominal sahamnya gitu ya, itu susah gitu. Mesti kadang-kadang ada technical dan fundamental tuh harus beriringan gua. Dan chart boleh, chart itu cuma gua punya filosofi chart itu cuma buat timing. Tapi kalau untuk pilih yang mana yang bagus pasti pakai fundamental. Benar. Jadi nih, iya kita pakai fundamental tuh nih. Bener. Nah, Ultra Jaya bagus. Nah, masuk dia berapa? 1.7, 1.6 pakai technical, Nebula, RSI, dan lain-lain itu. Gue punya filosofi begitu sih. Bagus sih. Emang kalau paling paling mantep ya berdasarkan pengalaman gue, fundamental, technical, news. Itu kalau tiga-tiganya udah bagus, itu lumayan sih. Cuannya bisa, ya, istilah kan market sekarang kan cepet. Kayak bolak-balik udah cuan banyak tiba-tiba bisa turun. Tapi kalau udah tiga-tiga mantap, fundamentalnya bagus, kalaupun dia terkoreksi karena marketnya lagi jelek, ya nanti reboundnya juga cepat gitu. Karena pas dia turun murah ada aja yang beli kan. Nah dia rebound, technicalnya jadi bagus lagi. Nah nanti keluar berita misalnya, nah ini akan baru abis itu dia akan ngedorong biasanya balik lagi atau bikin higher high bisa banget. Terus tapi gue mau nanya nih kalau soal Ultra Jaya, ya kan kemarin tuh sempet ada saham treasury itu gimana tuh? Udah ditarik itu kan, kembali tuh maksudnya diangusin ya? Gini, jadi di Indonesia tuh kan ada regulasi kan. Kalau saham kalau di level public listed company atau pusat terbuka itu beli sahamnya sendiri, selama 5 tahun dia nggak jual balik, terus lu harus apa pensiunkan istilahnya. Nah jadi ya sebenarnya sih itu nggak ada kaitannya sama fundamental ya, lebih ke arah flow aja, nggak ada masalah sih gue lihat sih. Jadi saham treasury ini kemarin nggak dijual balik tapi diangusin balik. Diangusin gitu kira-kira ya, diangusin gitu kira-kira. Sebenarnya kan yang kejadian begitu kan ada beberapa company juga ya angus begitu kan, LPF juga sempet angus tuh nah apa namanya, kenapa di buyback? Karena waktu itu kan murah, murah banget itu kan waktu kalau nggak salah valuasi juga masih oke kan. Jadi makanya itu nggak dijual sama dia, jadi akhirnya di retire. Kira-kira begitu sih. Oke. Sebenarnya tuh tadi gue mau nanya juga tentang, oh ya sebenarnya ini relate sih sama pertanyaan ada audiens di sini. Yang lain nanti kita akan jawab satu-satu ya. Mungkin kita di sini mau, ini soalnya menarik nih. Tolong dong pandangannya untuk emiten ERA dan MAPI, khususnya ERA kan sedang ekspansi tapi terdampak pada peningkatan beban keuangan.
Nah, dia nanya Eral sama Mapi. Nanti kita mungkin abis ini nyambung dikit ke Eral deh. Karena Eral kan baru Boleh. IPO nih. Tapi nggak kelihatan gaung. Boleh. Nah, gini. Bisnis itu kan semua kan jatuh ke satu sektor, kan? Retailer. Retailer tuh very simple. Kita ambil barang dari orang, kita jual ke orang lain. Ambil marginnya gitu kan. Kita nggak produksi barang nih. Jadi ini anggapnya distributor. Bisnis distributor, not only in financial market, tapi di real sector, susah, margin tipis. Jadi, kalau satu kuncinya, retailer itu gampang liatnya, cara kita sortir nih. Kita lihat aja balance sheet-nya, kalau dia ada hutang, skip. Nah, tapi gini, hutang itu harus dibandingkan dengan positive cash-nya lagi. Jadi kita jadi analis itu dari istilah net debt dan net cash gitu kan. Sebenarnya simpelnya begini, kalau utangnya lebih besar dibanding cash, itu disebut net debt. Berarti company ini lebih banyak utangnya gitu loh. Kenapa kita bandingkan dengan cash? Karena cash ini adalah yang bisa membayar utangnya secara langsung otomatis gitu kan. Jadi kalau utangnya lebih besar dibanding cash, udah skip aja. Nggak bocuan. Nah, terus yang kedua, kenapa Era Jaya itu susah gitu kan? Kenapa di situ-situ aja kesalahannya? Kita perlu pahami, bisnis utama dia tuh masih HP, distributor HP. Nah, distributor HP, orang banyak relate ke Apple, ya kan? Apple itu nggak besar buat Era Jaya. Apple tuh cuma 8% dari penjualan dia. Dan pertanyaan berikutnya, besarnya di mana? Apple China, Oppo, Vivo, Huawei. Bahkan ada brand-brand yang namanya Virtu, apalah. Waduh, gitu. Gua nggak tahu tuh. Nah, makanya kita nggak tahu kan. Nah, Chinese smartphone ini bahaya. Kenapa sih? Karena, nah tadi kan satu ya, jadi rumus dari gua dan retailer, satu, jangan ada utang. Kedua, brand yang dia pegang harus eksklusif. Jadi nggak boleh ada orang lain yang pegang selain dia. Nah, masalahnya, Era Jaya, Apple, Huawei, Oppo, lainnya, nggak eksklusif ke Era Jaya. Jadi orang lain bisa jual. Gue aja lihat di Mangga 2 banyak, itu orang Kongko jual Oppo, ambil dari agen. Nah, jadi dia berhadapan sama kompetisi. Dulu ada isu IMEI. IMEI di blok, jadi akan lebih oke. Oke, itu membantu. Cuman dia tidak menghilangkan resiko kompetisi dari yang ini nih, yang pedagang kecil-kecil. Yang berani buka toko di dekat rumah gitu, tiba-tiba ada toko pulsa jual HP. Itu kompetisi dia sebenarnya. Nah, jadi menurut gue, itu kelemahannya dari Era Jaya. Gue tahu, gue paham ini company tuh 50 triliun sales, gede sekali. Kalau marginnya sedikit naik langsung swing margin. Tapi susah, tapi susah sih, nggak gampang. Dan maksudnya kita berbicara HP loh. HP itu kita beli, besok emang beli lagi, enggak kan? Oke aja, besok lah, let's say 3 bulan lagi beli. Tapi kalau baju masih mungkin kan? Baju ini keluar brand yang apa? Bukan brand, sorry. Model yang lebih oke fittingnya, kita beli gitu kan. Nah itu, jadi product life cycle dari customer itu panjang di Era Jaya. Nah jadi, impulse buying itu nggak ada. Maksudnya impulse buying adalah orang yang iseng-iseng beli itu nggak ada gitu. Nah, itu kunci ketiga dari retailer. Kita harus lihat bisnisnya itu ada nggak barang-barang yang orang bisa iseng-iseng beli gitu loh. Kayak contoh KKV lah, pada tahu semua kan. KKV itu kan lagi hot ya di mall kan. Bagus tuh tokonya, warna-warni. Itu barangnya nggak jelas, nggak ada yang Indomie lah, Inuman, kosmetik, campur-campur, kosmetik China, iya, banyak tapi, banget. Iya, tapi kenapa laku? Karena desain tokonya. Nah ini yang ketiga sih, desain toko. Gue, dari gue masih pakai celana pendek pas SD sampai sekarang, kayaknya gue nggak ada beda itu desain apa, desain tokonya. Sama aja, palang merah, palang Era Jaya merah-merah, terus lantainya begitu gitu loh. Nah terus, gue punya indikator yang very simple sebenarnya, retailer. Lu lihat aja sih, waktu pandemi kan orang bisnis susah, sampai Pizza Hut pun jual di pinggir jalan ya, lu inget ya? KFC gitu-gitu. Iya benar. Itu Era Jaya, banyak yang SPG sampai ke pinggir jalan. Gak laku itu jual HP susah, gak gampang gitu loh. Jadi memang itu bisnisnya. Kan pertanyaannya Eral, anak usahanya yang dulu digadang-gadang mininya Mapi gitu kan. Wah ini bakal lari nih, ini Mapi. Tapi ingat. Iya benar. Sebuah retailer itu untuk banting setir dari spesialisnya susah gitu. Ini kayak dokter gitu, lu suruh dokter spesialis jantung, lu suruh bedah mata, buta orangnya. Nah, sama ini retailer nih. Sama retailer, lu udah suruh dia jual HP bagus banget, tiba-tiba jual baju, jual sepatu, jual macam-macam. Ya makanya mungkin bisa, tapi perlu waktu.
perlu waktu untuk ada sampai resiko, dia ada resiko. Iya, sampai dia menemukan next-nya apa yang bikin dia tuh gede, apa FNB-nya, apa toko yang specialty, toko lainnya, ini kan belum tahu, ini kan masih terlalu Bener. Baru ya untuk kasih Bener. Pembuktian dari sekian dia coba-coba. Itu Susi T itu under Eral ya? Nah ini masalah nih. Dia kan mau coba banting setir di luar toko HP. Pertama sih gue liatnya, gue cukup excited gitu loh. Sebenernya gue gak negatif gitu. Tapi yang membuat gue negatif apa? Karena kalau kita lihat laporan keuangan Era Jaya, semua venture yang dilakukan di Sushi Tei, di toko buahnya si, apa namanya tuh, aduh apa tuh, Grand Lucky, dan lain-lain, itu semua minority, kecuali JD Sport. Nah, terus orang tanya, JD Sport, wah ini tandingan yang mapan nih, kagak. 30% dari merchandise-nya JD Sport ambil dari MAPA lagi. Jadi kalau JD Sport bagus, MAPA bagus. Oh, nah ini yang kita nggak tahu nih ya, kalau kita nggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Kan beda, kalau misalnya presentasi serius kan nggak bisa kan cakup gitu banyak. Nah, ini baru tahu. Nah, terus orang nih, kadang kan di Instagram banyak nih, ada yang hypebeast gitu, orang pada ke Our Daily Dose, gitu. Tau gak sih yang sepatu sneaker yang keren-keren itu? Our Daily Dose, ada tuh di kantor kita, ada itu siapa sih? Apa namanya, apa tuh, Atmos, tau gak sih? Tahu. Atmos sepatu keren, beken gitu kan. Itu juga 10-15% lebih dari MAPA. MAPA yang nyetok, karena kenapa sih MAPA itu eksklusif di semuanya. Kecuali Adidas, Puma, Nike, sama Asics. Nah jadi tapi kayak sisanya dari yang tadi 4 brand, Adidas, Puma, Nike, Asics, di luar 4 ini semua maunya MAPA. Berarti Nike under dia juga ya? Iya. Terus nih, banyak orang nggak sadar nih, Digibox yang si Mapi punya. Lo tau nggak sih, dia buka di Filipina minggu lalu, pas di Vietnam. Tapi dia membawa namanya aslinya lagi. Dulu kan namanya Digibox, kan? Di Indonesia kan Digibox kan. Nanti di luar negeri pakai Digibox lagi. Nah, jadi, Mapi itu, saking berhasilnya di Indonesia, dan kita tahu lah, di Southeast Asia itu, di Asia Tenggara, Indonesia itu negara paling besar secara ekonomi. Ketika satu retail itu berhasil di negara tersebut, dia akan dipercaya buat ekspansi luar negeri. Benar-benar. Nah, jadi makanya gue lebih suka itu MAPI, baik-baik lagi. Dan gini loh, mungkin harus dilihat dari sudut pandang lainnya lagi. Market yang lebih besar buat MAPI itu akan bagus sekali untuk company-nya. Kenapa? Kita contoh dagang simple sih. Lo ambil barang sama orang 10 unit, sama lo ambil barang 1 juta unit, beda dong harganya dong. Lo dikasih harga partai dong, 1 juta dong. Sama nih MAPI nih, dia dari Indonesia nih, dia ekspor nih ke luar negeri nih. Nanti ambil satu SKU yang sama kayak baju, misalkan baju cotton, dia dapet harga partai. Iya. Terus? Nah, dia dapet harga partai, tuannya makin tebal. Terus sekarang ya, kalau lo perhatiin ya, Zara itu udah, kan orang lagi banyak sebenarnya kayak pengamat fashion bilang Zara ini sekarang udah move to fast fashion. Fast fashion itu berarti dia bukan keluar 4 musim, tapi setiap berapa minggu atau sebulan sekali dia keluar model baru. Itu yang bikin kita tuh jadi konsumtif gitu. Yang tadinya, summer bisa bertahan berapa 3 bulan, bajunya itu aja summer. Terus nanti masuk lagi misalnya fall. Tapi ini kayaknya setiap 2 minggu sekali kalau lu ke toko MAPI ada aja yang baru. Itu yang bikin kita tuh nggak bisa mau belanja itu fast fashion. Nah mungkin kan si Rita udah kasih nih pandangan positifnya. Gue mau jelasin nih ke audiens kalian nih. Dulu 2019 sempet kan MAPI tuh aduh bosenin banget. Iya gitu. Parah. Dulu banyak isu tentang online. Masih orang kaitannya kompetisi dari Shopee, kompetisi dari private label dan yang kecil-kecil tuh. Gue baru lihat data dari UMKM, Ministry of UMKM kita. Dia ada satu data yang menarik di statistik dia. Dia track jumlah pemain dari online retailer dari segi jumlah pemain dan juga jumlah omset. Itu gue lihat setelah pandemi ini sebenarnya blessing in disguise buat MAPI. Kenapa? Karena ini pas pandemi nih, usaha kecil itu mampus. Nah, jadi kompetitor yang di online itu mati semua. Jadi sekarang itu mereka tuh susah untuk balik lagi. Nah, jadi sekarang itu banyak yang gue kan juga survei sih. Itu kan kalau yang Shopee, penjual Shopee itu gue tanya satu-satu. Gue tiap bulan tuh sampling minimal tuh 30 Shopee punya penjual. Jadi sekarang main aman, mereka tuh contohnya sepatu tuh yang paling kelihatan. Kan di Sport Station tuh, coba deh nanti kalian kalau ke mall, karena coba ke Sport Station, ada satu section namanya Last Call. Nah itu tuh barang yang
sudah lama tapi nggak laku gitu, di shift ke situ. Oh. Nah itu banyak tuh online retailer beli di situ. Kenapa online pembeli dari online retailer ini kebanyakan kan yang di luar kota, yeah, yang masih udah lah kurang update gitu tentang model-model itu kan. Jadi mereka it's fine, model ketinggalan satu season nggak apa-apa. Nah si online retailer ini ngambil lagi dari Mapi. Oh. Nah jadi ini gue lihat si Mapi ini udah kayak raja, semua kompetitornya sama dia gitu loh. Iya, iya. Makanya Mapi itu pas kita tanya, pas di analis meeting gitu kan, misalkan contoh di UC, Era Jaya as your competitors gitu kan. Dia nggak akan ngomong Era Jaya as the competitors, tapi dia bilang it's our partner actually. Jadi maksudnya itu partner kita gitu. Dia nggak lihat itu sebagai kompetitor ancaman kita gitu, karena barang dia barang gua gitu kan. Iya. Oh. Iya. Okay. Nah sekarang pertanyaan menarik nih Ci, Mapi Mapa. Iya. Ya kan? Iya. Pasti nanti kelanjutannya gitu tuh. Iya. Mapi atau Mapa? Iya. Buat gua sekarang Mapi. Oh. Buat gua Mapi. Mapi lagi turun banyak kan? Iya. Oh ya, sebelumnya kita nanya dulu, kenapa sih Mapi turunnya lumayan jauh nih dari yang ya hampir 2000 ya, kemarin berapa sih? Hampir 2000 turun 2000 ke 16 kan. Iya, ya, itu dalam memang. Nah, jadi gini, gue perlu jelasin. Ada dua kategori, ada dua pandangan di market sekarang. Ada yang ngelihatnya tactical atau jangka pendek, ada yang ngelihat jangka panjang. Nah, yang jangka pendek itu dia melihat momentumnya. Dia melihat kuartal ketiga itu lebih rendah dibanding kuartal kedua. Tapi, ini gue harus perlu tegaskan di sini. Kuartal kedua itu selalu paling laku buat buat retailer. Kenapa? Karena ada liburan lebaran, THR, dan lain-lain kan. Orang belanja. Nah, jadi sekarang lu membandingkan kuartal dua dengan kuartal tiga, gue nggak rasa itu nggak fair. Kenapa? Karena kuartal dua itu lo ada efek itu gitu loh. Kuartal tiga lo nggak ada apa-apa, orang udah habis duit kan. Aduh, apalagi bayar uang pangkal anak sekolah di awal Juli. Habis lah mereka. Tapi ini masih bisa turun cuma sekitar 5%. Kalau nggak salah, kuartal 3 banding kuartal 2 itu udah cukup bagus buat gue. Secara year on year bakal tumbuh. Jadi menurut gue, sebenarnya gue nggak menyalahkan pihak-pihak yang melihatnya seperti itu. Sekali lagi. Yeah. Gue malah melihat itu sebagai kesempatan. Buat mereka nih yang melihat begitu, ya turun kan, beli aja. Nah, tapi year on year-nya dia turun. Apa karena kemarin di third Q-nya ada lebaran juga tahun 2022? Nah, lu juga harus, kita harus hati-hati nih baca laporan keuangan Mapi. Kita banding year on year dibandingkan tahun lalu. Hati-hati. Dia ada jualan Burger King. Nah, waktu dia jual Burger King, dia cuan 350M. Oh, oke. Okay. Nah, jadi orang kalau kita lihat RTI nih yang sering banyak orang pakai, EPS turun. Iya. Jangan, EPS dia tuh enggak. Lu harus keluarin cuannya si Burger King itu. Nah, baru itu namanya kalau kita keluarin cuannya dari Burger King itu, sebenarnya dia masih growing cukup kencang, 20% ya, year on year, kalau nggak salah. Jadi memang segitu okenya gitu loh. Lu bandingin sekarang sama contohnya kayak retailer banget, kayak apa, PPF, Ramayana, itu mati segan hidup tak mau. Iya. Gila, itu susah itu bisnis. Berat, kedua. Berat. Benar. Iya, itu yang benar juga. Itu yang gue bilang benar-benar facing tough competition daripada Shopee loh kalau menurut gue. Soalnya baju mereka kan Mitulo, bener gak sih Mitulo? Iya. Itu kalau lu cari baju yang berapa ratus ribu, itu banyak tuh dari Shopee import dari Bangkok. Itu harga misalnya 300 ribu, 200 ribu, bahkan yang 100 ribu itu udah cukup bagus. Dan itu bahannya juga oke gitu loh. Maksudnya up to date modelnya sekarang lagi tren misalnya yang crop top, mereka juga banyak. Nah kalau aku sih udah lama ya nggak ke Matahari yang MPPA yang jual baju itu loh, udah lama sih nggak sempet kesana karena udah jarang juga ketemu di mall-mall kan, udah jarang. Dulu biasa di TA dulu ada, tapi aku juga udah jarang ke TA, jadi nggak pernah ngeliat nih. Tapi kalau baju-baju, kalau yang mainnya mungkin ini juga langsung kita ngobrol nyambung ke Ralph juga kali ya. Ralph juga kan Mitulo ya. Itu baju-baju di Shopee itu menurut aku bagus-bagus. Mereka online shopping, live shopping dari Bangkok itu cuman berapa ratus ribu loh. Nah itu juga yang bikin pengaruh. Aspek kedua yang gue lihat yang untuk penambahkan argumen Uci, kita harus lihat laporan keuangan Shopee. Itu mereka lagi bakar duit lagi. Mereka bakar duit buat nanya apa, promosi. Nah jadi gue sering banget gue lihat gratis ongkir, lalu potongan bonus ini, itu buat low end tuh sangat berarti. Iya banget. Ya kan, lu beli baju nih lagi iseng, swipe, swipe, swipe. Eh, ada yang menarik nih. Terus ongkir nol.
ya, sikat lah. Iya, sikat. Nah, terus mungkin aku perlu sampaikan satu statistik di sini. Jadi gini, online-online itu Shopee dan Tokopedia itu orang mesti punya HP dulu dong, ya nggak? Nah, kepemilikan HP di low-end itu sudah 100%. 99%, sekian% lah. Udah dikit banget yang punya HP. Ini buat yang di atas 18 tahun ke atas ya. Nah, jadi artinya apa? Orang sudah ada HP nih. Nah, makanya kalau kita lihat juga penjualan data, juga kompetisi juga mulai berkurang kan sebenarnya kan dari Telkom Excel kan. Itu karena itu juga, karena demand-nya sangat kencang gitu loh. Ngapain kompetisi harga, demand balik lagi gitu, orang pada main HP gitu. Iya, benar. Nah, jadi tahun ini ada yang beranggapan kelas bawah nggak punya duit. Iya. Gue nggak setuju banget. Kelas bawah punya duit, tapi dia pindah channel atau pindah produk. Gue kasih contoh sih, Vici. Vici nih, ini contoh yang paling relevan. Vici itu produknya yang kalian tahu Miranda. Iya. Sama itu apa namanya? Pewarna rambut. Pewarna sama rambut. Mungkin yang memang kalau yang suka belanja online tuh Too Faced. Buat yang apa namanya? Apa tuh namanya, Ci? Apa face mask? Sunscreen. Sunscreen. Ya, ya itulah itu pokoknya sunscreen itulah pokoknya. Nah, Ci, Vici itu kalau gue lihat segmentasinya kelas bawah. Tapi gue kaget pas gue dengar statistik dia. 12,5% penjualan dia dari TikTok. Artinya apa? Satu, dia low end, kedua dia 12,5% dari TikTok. Berarti memang low end masih belanja. Oh. Tapi channelnya ya pindah. Dulu minimarket, sekarang di TikTok. Oh, iya iya. Kenapa? Mungkin ada kaitan dengan harga bensin. Pertalite 10.000 dulu 6.500. Itu membuat orang-orang di segmen itu males gitu. Males keluar. Iya. Nah, jadi gue lihat kayaknya ini memang di consumer sector ini memang lagi sangat dinamis ya. Dalam artian banyak kompetisi, banyak makan-makan market share. Tapi rasa gue, supaya ke depannya kita lebih aman, kita harus cari company yang memang tadi satu yang gue bilang. Apa segmentasinya itu harus jelas, market share harus tinggi gitu kan. Yang kedua tuh growth-nya gede. Gitu. Yeah. Yang ketiga itu memang dia itu punya yield yang oke gitu. Oh, mungkin iya. Kira-kira gitu, Ci. Oh ya, ini masih nyambung soal MAPI-MAPA tadi. Nah, dan growth. Yeah. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Will, apakah masih bisa MAPI-MAPA strong growth di 2024? Karena 2023 ini udah high base. Iya, okay. Itu pertanyaan yang sangat relevan dan bagus ya. Gini, jadi kita harus perhatikan juga MAPI itu dan MAPA itu konsisten buka toko tiap tahun. Untuk satu toko, supaya dia bisa secara profit margin itu balik ke level yang kita bilang kondusif di sekitar 7-8%, itu biasanya mereka butuh waktu 1,5 tahun kira-kira. Nah, jadi kita tinggal lihat pembukaan toko di tahun-tahun sebelumnya aja, ya kan? 1,5 tahun dari 2023 itu 2020-2021. Di mana kita lihat di sana fenomena banyak toko tutup. Itu yang pertama. Yang kedua, toko tutup. Mau-mau pada toko mati, lu mau ambil gak rental space? Waktu pandemi, dia dapat rental tuh murah banget. Pada cut loss ya? Nah, jadi, payback period yang tadi gue mention, 1,5 tahun sampai 2 tahun, even akan lebih faster. Jadi, makanya itu 2021 kan, sama pertanyaannya kan, metode 2022 bisa gak growth lagi ya kan, 2023 growth lagi ya kan, nah 2024 gue liat masih growth lagi, menurut gue. Okay. Nah terutama nanti, paling nanti nih, tapi ini, gue harus fair di sini, ada resiko di company ini, terutama yang dari luar negeri, karena kan dia kan going overseas kan, nah itu di sana kan, UMR Indonesia itu yang pasti tidak bisa disandingkan dengan UMR Indonesia gitu kan. Pasti lebih tinggi di mereka gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah bisnis luar negeri itu sebenarnya profitable? Karena kita lihat juga banyak consumer company yang coba so-soan ke luar negeri akhirnya gagal. Roti, dulu ke Filipina, gagal. Tapi kayaknya kalau Martini sebenarnya oke. Okay. Kenapa? Karena kita harus lihat dari sisi yang punya brand, gitu kan, kayak Zara, Massimo Dutti. Dia lihat Indonesia udah berhasil nih, ya kan? Dan gue sempet, waktu itu kan gue sempet marketing ke luar negeri aja ya. Gue memang lihat secara langsung bagaimana retailer di luar negeri itu kayak mismanage dia punya toko gitu. Massimo Dutti di Kuala Lumpur, aduh ampun deh, jelek banget.
I could say kita punya Maximo Duty itu di set tokonya paling bagus satu Asia, satu ASEAN, sorry. Nah, ini yang gue sempet fotoin, gue kasih ke direktur Mapi-nya, Pak, ini lu mendingan cepet ambil lah. Maximo Duty punya brand lama-lama rusak dipegang sama orang-orang kayak gini. Karena gini loh, Cik, di Malaysia, jadi gini, kalau di Indonesia, Maximo Duty di Sansi, Maximo Duty di GI, PG, dan lain-lain, itu semua Mapi. Iya. Di Gandaria City, bahkan Pakuan Jati, itu semua punya Mapi. Di Malaysia, Maximo Duty mau A, pegangnya distributor A. Maximo Duty di ini, distributor B. Jadi belum satu orang. Oh, boleh begitu ya? Nah, iya. Nah, jadi ketika nanti si Mapi itu ambil bisnisnya dia, satu, kan dia kan yang tadi gue bilang, dia bisa beli partai, dia lebih murah. Kan. Terus kedua, ketika dia ada brand, mau-mau yang di sana akan nganggap dia tuh kayak partner gitu loh. Gue butuh lo supaya mau gue rame gitu. Gue kasih dia rental khusus harganya. Itu yang gue masih, gue keep arguing itu make ke sense klien. Banget. Lo harus perhatikan dia tuh eksklusif gak? Kalau dia bisa dapat eksklusif, udah. It's would be the Indonesia case gitu. Memang nanti ada banyak faktor ya, makroekonomi dan lain-lain. Tapi ASEAN, gue bisa dengan confidently say, masih bisa growing lebih cepat dibanding kontinen lainnya. Ya kan, ya kita tahu lah, kita punya GDP growth konsisten 5% gitu kan. Di saat negara maju itu, aduh 1-2% aja ngos-ngosan. Ya, terus inflasi kita hebat. Kita inflasi kita ini benar-benar kondusif sekali. Jadi ya memang daya beli itu juga memang ada masalah, cuman bisa dibilang relatif free kalau kita bandingkan sama negara maju. Kita jauh lebih baik posisinya. Jadi Indonesia consumer sector itu sangat baik. Nah, aku juga perlu kasih tahu lagi nih buat audiens lain. Pasar saham Indonesia itu masih sangat tergantung sama asing. Kita nggak bisa pungkiri. Benar. Nah, kita harus ngerti cara pandang asing terhadap market Indonesia. Di Indonesia yang di Asia, Asia yang masih punya sumber growth itu India sama Asia Tenggara. Asia Tenggara orang akan fokus di Vietnam sama Indonesia. Vietnam itu lu susah lah main di situ lah. Apa liquidity parah banget. Lu tau gak waktu kita JCI turun 69 ke 68 tuh, Ci? Itu di Vietnam, Ci, hari itu. 50% stoknya ARB. Gila. Lebih parah loh. Kenapa liquidity nggak ada? Itu asnya tuh terlalu tipis. Jadi dedet ARB. Jadi investor asing tuh sangat takut tentang gitu-gitu. Di Indonesia kan nggak ada. Iya. Kita juga waktu itu indeks, ya kita belum pernah lihat indeks minus 6% ya. Pandemi dulu berapa, Ci, ya? Pandemi seratusan deh, kayaknya seratusan deh. Iya, sehari 3% lah ya. Tapi kan nggak pernah tuh kayak si Vietnam gelo. 50% sahamnya ARB. Satu indeks tuh, 50% sahamnya ARB. Gila, ngeri banget tuh, jangan sampai. Ngeri banget. Makanya buat investor foreign itu masih suka di Indonesia. Dan bagusnya adalah bulan lalu, asing tuh udah keluar banyak banget. Setengah juta US dollar, terus sekitar 7 triliunan. Kita tuh outflow terderas di ASEAN. Iya. Kok malah bagus? Nah, berarti jadi, mereka bisa masuk lagi gitu nantinya. Iya. Kan karena kenapa? Karena mereka akan ketakutan bahwa The Fed akan naikin suku bunga dan lain-lain gitu. Ternyata. Nah, tapi kan sekarang kan kita lihat kemarin itu ini kan gue kutip dari analisanya bos gue sih, Pak Jeff. Mungkin lain kali lo mesti undang nih si Pak Jeff, bagus banget. Iya, buat jadi dia tuh punya sudut, iya dia punya sudut pandang menarik. Jadi kita kan yang kita lihat tuh 10-year US yield kan. Nah waktu auction kemarin itu penam itu, jadi kan tiap auction itu pasti ada penjataan dan ada, kalau kurang ditambah gitu kan. Nah penambahan alokasinya tuh nggak banyak, berarti apa, demandnya lesu buat 10-year yield. Jadi nih kemungkinan kayaknya 10-year yield kita, 10-year yield US-nya akan melambat. Kalau demikian, berarti attractiveness dari bond market di sana akan berkurang. Sehingga nanti story-nya balik lagi, dari DM ke EM gitu. Dari developed market, negara maju ke negara berkembang. Negara berkembang siapa? Gue lihat dua, India sama Indonesia dari sekarang. Oh, India sama Indonesia malah? Bukannya Vietnam? Iya, Vietnam itu susah ya. Tadi karena ada likuiditas 50, ya? Ada kejadian 50% likuiditas. Itu susah. Jadi, kita sangat penting, nah sekarang kan pertanyaan gini, buat investor retail kan nggak mungkin, aduh, detail banget gitu kan. Aku sih punya indikator simple banget sih, kalau melihat indeks ya. Lihat aja, nantinya kan ada foreign keluar berapa, ya kan, net buy, net sell, kan. Itu satu, kedua rupiah, udah gitu aja. Lihat dua itu udah ya? Udah gitu aja, lo kalau lihat berturut-turut, ya, aduh, foreign jual, udah, tar dulu, santai aja. Iya, kita chill aja gitu. Jar.
Oke. Nah, terus ini dari tadi nih ada Pak Satria nanya. Mau tanya dong, Ko Willy, terkait industri pengolahan tembakau. Bagaimana dampak nilai ekspor saat ini industri pengolahan tembakau terhadap perekonomian Indonesia di 2023? Faktor yang mempengaruhi penurunan nilai ekspor kretek tahun 2023. Terus prospek investasi industri pengolahan tembakau. Dampak peningkatan volume impor tembakau terhadap neraca perdagangan Indonesia. Dampak peningkatan impor tembakau terhadap iya banyak nih. Panjang masih panjang sih, satu-satu deh, gini deh. Sekarang kita dampak nilai ekspor yang saat ini industri tembakau terhadap perekonomian Indonesia. Ekspor. Oke, okay. Untuk yang itu dampak dari tembakau ekspor ke neraca dagang kita gitu lah ya, secara singkat ya. Gak gitu impact. Kenapa? Karena kita masih eksporter paling besar untuk secara komoditi. Itu kita beratnya di karet dan kelapa sawit. Jadi kalau dua komoditas ini harusnya akan okay, gitu. Walaupun memang benar, gue setuju ada impact dari industri pengolahan tembakau ke daya beli. Kenapa? Karena di sana kan ada labor intensif kan, banyak pakai pegawai kan. Iya. Jadi memang akar-akarnya lagi, pojok-pojoknya ini sebenarnya Kementerian Keuangan kita. Menteri Keuangan kita ini gimana gitu kan. Nah, selama kita tahu kan, selama dengan periode Sri Mulyani ini kan industri rokok sayangnya kan di-attack terus ya. Iya. Dinaikin terus pajaknya 10%, tahun depan 10% lagi gitu kan. Jadi memang berdampak pada volume penjualan gitu. Nah jadi sebenarnya dampaknya itu kayaknya kalau aku lihat dari dinamika dampak penjualan rokok, kayaknya sih penurunannya itu sudah mulai stop di kuartal kedua kemarin, kuartal pertama itu sebenarnya industri itu nggak turun lagi gitu kan. Nah jadi ke depannya tuh malah aku lihat akan okay ya. Dan ini tergantung election sekali lagi, siapa pemenangnya gitu. Ya kalau Ganjar ya sudah sama lagi gitu kan, sama kebijakannya finansial serimo, ya udah rokok dying down. Tapi kalau Prabowo Anies nih, gue masih lihat masih 50-50 nih, ada harapan positif buat rokok gitu. Nah terus harga tembakau, lebih jelaskan faktor pergerakan harga dari mana gitu kan. Buat gue dari segi cuaca. Nah jadi cuaca panas ini tidak seperti tanaman lainnya, malah positif buat produksi dari tembakau. Oh gitu. Harus kering. Jadi yang harus kering itu biasanya satu durian. Jadi zaman-zaman gini lo kalau makan durian lebih manis. Itu enggak. Gula itu kalau musim panas lebih bagus, lebih banyak produksinya. Ketiga tembakau. Nah jadi kalau lo lihat suplainya menggelendung, permintaannya lemah, ya tembakau memang sekarang lagi under pressure gitu dari segi harga. Gitu. Iya. Nah, jadi tapi ya bagus buat kayak sampun dan gudang garam gitu. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan Mas Satria begitu ya kira-kira. Oke, terus. Dan kalau mau proxy. Terus proxy itu? Kalau mau proxy itu industri tembakau kita ada loh. Apa? Itik. Oh emang tapi. Indonesia Tobacco. Oh, cuman ya. Itu, ya tapi Galiquid. Galiquid sama mungkin, doang. Ya mungkin dulu sempet rame, tapi naiknya mungkin ya. Gimana ya, kayak berkesannya kayak digoreng gitu loh. Jadi ya nggak tahu sih. Mungkin terus sama market capnya juga terlalu kecil untuk fund masuk. Jadi banyak kan retail mungkin ya, cuman 280M doang. Market cap-nya. Iya. Terus ini bagaimana dampak peningkatan volume impor tembakau? Kebalikan, tadi kan ini ekspor ya. Sekarang ini importnya. Kalau importnya tuh meningkat, gimana nih neracanya? Efek nggak? Tapi sama dong, berarti kecil. Berarti nggak dampak juga dong. Kecil. Terus kenapa sih Tiongkok menjadi impor tembakau terbesar ke Indonesia tahun 2022? Apa Indonesia nyusul ketinggalan tersebut tahun 2023? Di Cina itu punya satu gini, orang-orang Cina itu punya satu pandangan unik menurut gua. Jadi rokok itu dianggap sebagai satu sosial. Jadi kalau lu udah ngerokok di Cina itu dianggapnya katanya udah orang berada, katanya gitu.
Nah, jadi dulu emang, dan dulu tau lah Cina, itu kan kalau bisa ngambil semua komoditi, diambil gitu kan. Iya. Nah, ini gue juga perlu kasih tahu nih sebenarnya. Resiko consumer sector itu ke depannya adalah dari harga CPO dan gandum. Kenapa gue kemarin lihat data, Ci? Supply gandum dunia itu menurun, yang pertama. Yang kedua, yang pegang supply-nya 50% di Cina. Dan Cina itu paling anti mensuplai stoknya lagi balik ke pasar internasional. Nah, jadi kayaknya yang dia banjir ini tembakau yang nggak penting gitu kan. Iya kan? Nah, ini kayaknya kalau untuk menjawab pertanyaan, apakah impor tembakau itu akan berdampak pada neraca perdagangan? Tidak. Itu akan lebih bergantung pada harga oil sebenarnya ya. Harga oil itu akan jadi sangat penting untuk kita lihat. Kalau stay di 90, even break 100 itu bahaya buat neraca dagang kita. Dan akhirnya akan dampak pada rupiah sebenarnya. Oke. Nah, ini kita menjawab pertanyaan dari YouTube nih. Banyak banget yang nanya pembahasan mengenai AISA, MIDI, Unilever. Mungkin kita mulai dari AISA dulu nih, soalnya katanya aku nunggu nih bahas AISA, katanya. AISA? AISA sisa Taro yang masih bagus. Oh, Taro. Mereka kena regulasi dari pemerintah, harga eceran tertinggi beras, lu gak bisa sangat minat naikin harga. Jadi memang for now kayaknya rada susah di AISA. Aku sih ngeliatnya kayaknya rada berat ya buat si AISA gitu. Secara fundamental ya. Dan kayaknya ya? orang masih rada takut sama ini ya, kisah-kisah masa lalunya AISA kan. Benar. Yang as you know kan, ada kasus tuh di beras. Iya. Nah itu loh kalau untuk AISA. Jadi terus belum... yang kedua apa sih? Jadi AISA itu mungkin lebih ke retail, mungkin kalau misalnya kalian beli, mungkin trading aja pakai technical, kadang-kadang dia technicalnya juga naiknya lumayan, tapi secara fundamental belum ada yang terlalu menarik dari sisi fundamental, karena ya tadi kayak Willy bilang bahwa sisa taronya aja yang masih perform ya dari penjualannya. Iya. Sama ya itu kan dia coba keluarin beras apa tuh, beras singkong lah, beras apa lah. Belum kedengeran sih. Itu kan katanya, itu hoki ya. Hoki itu beras sehat, tapi nggak atau kecil banget ya? Iya, nggak bisa. Oh ya, mungkin kita ngomong hoki juga nih. Kan kemarin sempet yang naik kencang ya, sebenarnya aku bingung nih hoki. Harga beras memang naik secara internasional ya kan? Tapi hoki itu kayaknya berasnya udah kena patok harga kan, jadi dia nggak bisa kayak jual setinggi-tingginya kan. Terus kayaknya hoki itu dalamnya mungkin ada beberapa segmen ya, jadi kayak ada dia kayak mungkin kayak holding, ada anak usaha buat investasi yang invest di beberapa saham, terus ada juga yang masuk ke beras sehat, tapi itu masih baru dan kalau nggak salah kecil ya, nggak tahu deh, mungkin lu nggak terlalu nguasain hoki kali, belum terlalu diliatin ya. Kecil, gue pernah ngitung tuh di bawah 1% penjualannya. Iya, kecil. Makanya aku juga nggak terlalu... maksudnya kayak kemarin hoki naik ya, paling trading technical aja lah. Karena secara fundamental nggak ada story yang menarik di balik itu. Iya, loh, Cik. Gue kan juga cover consumer ASEAN kan. Jadi gue luar liatin juga tuh yang di luar Indonesia kan. Gue punya satu key takeaways nih. Kalau lu bisnis, yang dimana regulasi ada campur tangan pemerintah, intervensi dari pemerintah, mending lu jangan invest deh. Iya. Kita lihat dulu semen deh, semen udah paling bagus. Itu kan intervensi pemerintah jalan magang, buat infrastruktur dan lihat sahamnya, mundur. Sama nih beras nih, juga gue gak temen. Dulu gue sempet juga ngeliatin PBLA, Ci, sebenernya. Cuman ternyata TBLA itu ada 50% dari bisnis gulanya, sekitar 20% total tuh sebenarnya bisnis gula retail, ke bener-bener yang ke warung, itu juga kena regulasi pemerintah kan, nggak boleh jual di harga yang tertentu kan, HET istilahnya kan, nggak perform. Jadi gue liat tuh ada kesamaan tuh, satu akar yang lu kalau bisnis yang ada regulasi pemerintah, udah lu skip aja lah, gue rasa bawa cuan sih, praktikal aja. Trading aja, atau my news kalau lagi ada berita ya, trading aja. Terus katanya dia sih ada foreign flow di AISA ya, kita nggak tahu sih foreignnya bisa seberapa jadi besar, ya bisa aja, tapi kalau dari in terms of nanya fundamental ya, kayak tadi Willy bilang fundamentalnya belum ada strong
strong katalis dari segi fundamental. Kalau mau main technical ya oke sih, technicalnya juga lumayan. Tadi ada yang nanya ini, katanya Aisyah Q3 turnaround, is it turnaround? Aku juga udah lama ngikutin Aisyah Q3 turnaround. Mungkin berkaitan dengan anak sekolah kali. Kan katanya dia tuh erat kaitannya kalau anak sekolah itu masuk karena banyak jajanan-jajanan. Iya sih, dari minus 1 jadi plus 2. Lu kalau mau begitu biar ada ACTP. Lebih makanan anak kecil sekolahan itu semua. Dan tapi harganya terlalu mahal. Harganya terlalu mahal. Company-nya memang secara fundamental mungkin bagus banget ya. Cuman saya boleh, cuman lu main di sini ya, lu jangan put all your eggs di rumah basket. Tapi kalau lu turun, lu sakit hati kayak gini-gini. Iya. Takut. Ya memang kalau year two dia kita lihat udah ya udah kenceng juga sih di balik. Iya, year two dia 3% sih. Ya boleh, tapi ya menurut gua lu jangan banyak-banyak di sini. Lu kayak misalkan porto lu 1M ya lu taruh lah iseng kayak 20 juta gitu masih oke gitu, 2% gitu, 1%. Tapi jangan semua gitu loh. Gitu. Apalagi ya, Ci? Tadi ada dua nih. Ada MIDI sama Unilever. Ah, Unilever dulu deh yang paling gue kuasain. Iya. Unilever, dah, suram. Iya, tapi kan dia mau jual itu. Aja. Mau jual... Elida. Iya, Elida Beauty. Gak gampang. Ruwet tuh di atas gitu. Oh gitu. Atau Eropanya lagi bego. Jadi, apa namanya? Eropa udah mulai krisis kan? Iya, kalau Elida dijual, Indonesia jelek. Kenapa? Karena kita mesti tahu tujuan dari induknya tuh ngapain gitu kan. Induknya Unilever tuh pengen jual brand-brand yang jadul-jadul yang gak laku. Kayak ada namanya apa tuh namanya Beryl Cream lah apalah yang gue juga gak tahu tuh. Iya. Nah, dia mau jual itu dikasih pemanis. Pemanisnya dimasukin brand-brand yang bagus. Pons, Switzerland, St. Yves. Itu kan di Indonesia kan Pons sama Switzerland gede banget. Iya, benar. Hitungan gue tuh 8% dari total sales. Hmm. Nah, itu kan kalau dia memang ada orang berpikirnya begini, dijual dia dapat special dividend. Memang kemarin gue itu kalau tambah special dividend bisa jadi 7% yieldnya. Tapi ya lu betting on company yang memang masih ada banyak masalah. Terus di luar bisnisnya itu, aduh. Coba deh, audience kalian coba nanti kalau kalian ke supermarket, coba lihat, ada satu. Ada gini, dari semua pada kategori di supermarket, ada satu pemain yang gila dari segi harga. Wings Group. Oh. Itu dari susu, dari sabun cuci tangan, dari sabun colek, sampai snack, dihajar semua sama dia. Oh. Gila itu. Milko, contohnya kayak susu ya. Iya. Lu tanya berapa? Mungkin sekitar 6 ribu ya, 5 ribu gitu kan, yang kecil. Milko jual 2 ribu. Gila gak? Nah itu loh, jika kalau gua saran gua sih Unilever ini lagi kena kompetisi, jadi earnings bakal melambat gitu. Terus Unilever kan kita mesti dari sisi inputnya, bahan baku shampoo kalian apa tuh semua? Minyak, harga minyak kan naik, ya, jadi makin susah gitu loh Unilever gitu. Gua rasa sebelum dia nyampe di bawah 3.000, gua saran dia skip aja. Biasanya di bawah 3.000 baru suka ada buyer yang masuk atau lebih menarik ya. Yes, benar sih. Itu kalau Unilever. MIDI. Iya, MIDI. Oh, gimana? MIDI ada yang menarik loh. MIDI ada yang menarik. MIDI bagus. Si Lawson. Ini hari Jumat nih. Iya. Iya, lu udah denger ya. Iya. Lawson-nya jualan gerobak gila. Si MIDI tambah modal di Lawson nih hari Jumat lalu 100 miliar. Jadi dia total dia udah 500 bio. Buka toko terus. Nah, bagus nih. MIDI gua suka juga. Cuma sekarang gua lebih suka Alfamart. Oh, lu lebih suka Alfamart? Gua lebih suka Alfamart. Kenapa? Lu mesti lihat dari segi liquidity-nya. Karena, sekali lagi, lu kalau mau main tactical di big caps, ini kan kayak biasa kita ngopi, Ci. Lu mau tajir di big caps, Pak? Sampai bubanan juga kagak bisa gitu kan. Yeah. Lu mesti main dari small caps gitu kan. Nah, jadi, kalau misalkan di small caps-nya kan MIDI nih, big caps-nya kan Alfamart kan. Nah, MIDI-nya juga dengan, ya sebenarnya masih murah 25 kali PE, kalau bandingkan sama Alfamart 37 kali PE. Cuma, rasa gua yang bisa turn around lebih cepat, nih kita liatin dari technical ya, share price-nya ya. Yeah. Gua rasa Alfamart. Kenapa Alfamart tuh, kalau inflow
foreign balik lagi, dia naik. Nah, terus yang kedua nih, banyak orang yang masih mungkin miss nih angle. Ini angle yang gue sampein ke istri sih, cuman gue demi lo gue buka. Lo tahu di third quarter, fourth quarter itu kan consumer, tadi gue bilang, ada masalah, ada resiko sebenarnya. Dari harga komoditi itu masih bisa gejolak, terutama wheat tadi. Karena supply-nya berkurang dan 50% supply dipegang sama China. Itu yang pertama. Jadi resiko cost pressure di consumer itu masih ada. Apalagi oil. Kemarin gue baru bicara sama Ipol. Tau gak Ipol yang perusahaan consumer packaging yang biasa bikin. Punya... Itu dia bilang, dia belum naikin harga. Dia akan naikin harga nanti di fourth quarter, first quarter tahun depan. Jadi ini consumer sector masih dihantui sama cost pressure. Nah, caranya gimana? Beli retailernya. Gak usah pusing. Retailer kayak Alfamart, dia ngambil aja. Pass on, tambahin margin dikit, jual ke customer. Ya kan? Terus game, ini kan game pembuka toko. Jadi kita harus pelajari juga, ini sama nih, nanti pertanyaannya kayak Mapi nih. Ini udah buka toko terus, emang nanti bakal profitable dan lain-lain, nge-track gak? Iya. Rasa gue enggak. Lo mesti lihat base-nya dulu, tokonya si Alfamart berapa sekarang. Ya kan? Pembukaan toko dia berapa persen? Kecil gitu kan. Terus dia buka di East Indonesia yang memang lagi growing gitu kan. Jadi gue suka. Nih, ada satu small cap idea juga sebenarnya. Cuman, apa? Ini masih here and there lah ya. Gue masih sama Pak Ajef nih, masih begini nih. Masih. Anyway, Pak Ajef tuh bos gue. Nah, jadi ya, buat audiens yang gak tau, Pak Ajef itu bos gue. Itu dewa lah, lu mesti datengin sih. Itu orang. Roti. Kan kemarin udah di offline, tapi mungkin teman-teman yang online, yang di luar kota kan nggak mendengarkan insight dari Pak Jeff. Nah, mungkin nanti kita akan... Kalau kemarin kita ngomongnya strategi makro, yang offline doang, yang datang ke acara Maybank dan yang dapat hadiah kopi. Nanti lain kali kita akan ngobrol sama Pak Jeff juga ya. Terus-terus lanjut. Roti, bisa jadi. Roti? Kenapa? Yang roti. Suka. Lu liat P-nya di dalam siapa? Si siapa tuh? KKV. Iya. KKR. KKV mah toko software. Kita lah. KKR. KKR kan di roti udah berapa lama? Oh, dia harus udah exit ya? Udah 6 tahun, 7 tahun. Udah dari 2016, 7 tahun. Udah saatnya dia keluar. Nah, ya kan. Oh, di VKR, VKR di roti investnya mana? Di Demeter Indo Investment atau Bonline? Demeter, ya. Nih, lu kalau lihat di RPI, ini gue kasih tau. Ya, dia tuh di namanya, Demeter. Demeter, betul. Demeter. Apa Bonline Investment Limited? Demeter. Lumayan loh, 22%. Dia jualan, kalau publiknya nyerap, liquidity naik. Di barang berapa kali PE ini? Gue lihat bentar ya. Kayaknya belasan kali sih kedua pakai trailing. Market cuma 8% ya. Saham publik di roti ini 8%. Iya, sebenarnya ini juga proxy itu ya, pemilu punya. Pemilu. Cuman ya ini sebenarnya bukan top choice gue. Gue bukan top choice gue. Tapi top choice ya bos gue. Iya. Jadi ya gue perlu ngomong juga lah. Iya. Mereka. Iya ada yang lagi perhatiin. Cuman memang nggak dalam coveragenya company kita. Jadi ini cuman kayak ya kayak kita ngobrol-ngobrol kan di namanya juga coffee talk. Jadi kayak apa sih yang menarik gitu? Iya. Yuk, lanjut sih. Oke. Tanyanya masih banyak. Iya nih masih banyak banget nih. Tadi udah sampai yang di atas, aku harus pull ke bawah lagi. Mau tanya, tanya lagi. Roti market share-nya berapa? 90%. Oh, 90% ya? Kayak JBP dia penguasa market, tapi dia mass bread. Jadi pasar roti itu banyak. Ada yang artisan yang kayak Tuleju yang lu lihat. Ada yang mass produced. Jadi yang benar-benar di roti itu satu Indonesia. Nah, dia di mass produce 90% market share. Tapi secara rasa beda gak sih? Nah itu. Atau harganya itu beda signifikan? Nah ini tesis simple gue. Perusahaan consumer bukan cuma roti ya. Ketika keluar produk baru terlalu banyak, ada yang gak laku pasti. Nah itu makanya waktu di first quarter kenapa dia jelek tuh tahun quarter karena return rate-nya naik. Return rate itu istilah accounting yang dipakai roti. Ya gini, roti itu kan cuma tahan 7 hari. Kalau di hari ke-6 nggak laku, ditarik. Dijadikan makanan pekan ternak. Nah, itu istilah yang dibalikin itu namanya return rate. Nah, return rate makin tinggi, makin jelek. Nah, kemarin itu di second quarter per quarter,
dia mengkonsolidasikan produknya. Jadi dia mulai kurangin lagi tuh jumlah produk variannya. Nah, ketika varian tuh berkurang, bagus. Oh, dia kurangin modelnya. Kurangin modelnya, balik lagi back to all this rasa coklat, rasa keju. Ya umum-umum lah, kalau terlalu banyak rasa kita juga bingung. Iya, susah loh. Tapi ini juga roti juga bingung ya, kadang kayak anak gue juga demennya beli sari roti. Aku bingung, padahal kita kadang ke mall kan banyak roti yang istilahnya yang kayak lu bilang artisan ya. Secara rasa gue juga gak ngerti apa bedanya, karena gue bukan penikmat roti. Tapi lu udah cobain belum roti double soft premium dia? Belum, gue kan bukan penggemar roti, gue pagi nggak breakfast roti, cuma kopi doang nih, makanya gue nggak tahu. Lu penggemar teh lah. Iya, teh dan kopi lah, kopinya juga kopi. Iya, nih ada juga nih langsung nanya lagi nih, apa ya, untuk kenaikan dolar pasti ngaruh ke sektor consumer kan, seperti ICBP, impor gandum kan pasti akan kenaikan, barang-barang dari luar akan ngaruh gak ke selling price, Mayora kan expansion ke luar negeri, pemasukan dolar, tapi harga sahamnya kok lambat ya, bagaimana insight-nya, dan emiting consumer apa yang akan terpengaruh dengan kenaikan dolar ini? Bagus, fundamental banget pertanyaannya, suka nih gue. Oke, jadi di consumer company itu paling besar USD exposure KB Pharma. Paling besar, juara satu dia. Juara keduanya itu ICBP. Dia itu dari packaging, dari wheat, dan dari sama part dari sugar dan milknya ya. Lalu Unilever, yang paling kecil itu Mayora. Nah, MAPI itu 55% kalau nggak salah. Import. Nah, cuman ingat, untuk MAPI ini aku punya pandangan yang unik juga. Jadi gini, kalau kita punya dagangan, segmentasinya kelas atas, nggak pusing naikin harga, masih tetap beli. Nah, makanya kita mesti petakan juga dari semua consumer names yang kita bahas tadi, mana segmentasi kelas atas ke kelas bawah gitu kan. MAPI itu kelas atas. ICBP itu kelas tengah bawah. Nah, makanya kan kadang-kadang performansi juga masih kayak kadang lemah, kadang bagus gitu kan. Iya, benar. Terus tadi apa tuh? Unilever, kelas tengah dia. Gitu. Nah, jadi kira-kira begitu tuh untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau MAPI naik USD, enggak masalah. Enggak berasa. Iya, buat kayak lu lah, Ci, lu beli Zara. Jangan kan 750 ribu, dinaikin 750 ribu juga lo beli, ya gak? Iya sih, kalau udah naksir, daripada kepikiran, mikirin terus udah pulang, aduh kayaknya bagus ya bajunya gitu, ya udahlah. Terus sebagai tambahan, aku juga suka lo belanja di online-nya MAPI, toko online-nya itu yang Jara ya, tapi yang Jara itu lumayan bagus, dan kita tinggal malam kayak kepikiran kita balik di rumah tinggal mencet-mencet, nanti pick up di store yang terdekat, atau dikirim dengan angka berapa, belanja 700 ribu apa 1 juta, itu udah free ongkir. Menurut aku ini sangat ngebantu gitu, kalau misalnya gue naksir satu jaket, misalnya gue toko di PS gak ada, ya udah gue tinggal nyari aja di online shop, tinggal pencet-pencet di pick up, itu sangat-sangat convenient gitu. Dan itu makanya mungkin yang ngebantu dia juga untuk growth-nya dia. Terus, berarti sektor, terus apa ya, emiten consumer apa yang akan terpengaruh dengan kenaikan dolar? Jadi kalau dolar naik, yang cuan ini apa? Apa cuman Mayorato atau ada lagi yang lain? Sip. Jadi aku kasih langsung top buy top sell ya, biar langsung jawab nih. Iya. Kalau rupiah naik, what to sell? KB. Kalau rupiah naik, yang sell atau kurang diuntungkan? Sorry, rupiah melemah terhadap dolar. Jadi maksudnya rupiah tuh naik gitu ya, kalau bahasa gampangnya. Jadi kalau rupiah melemah terhadap dolar atau dolar menguat terhadap rupiah, itu jual KB, karena KB itu tadi kan 90% US importnya. Waktu buy Ultra Jaya itu karena clean, nggak ada USD-nya. Clean dia. Soalnya itu dia ambil semua dari lokal. Kedua. Itu Mayora, kalau USD-nya ini menguat terus, beli Mayora, kenapa? Dia earn dalam USD, 5% dari sales. Just to put you in context, cost-nya 30% doang ya, million dollar. Net-net, jadi dia dapat dolar, dapat mata uang dolar. Nah, tapi kenapa sahamnya nggak naik?
Mayora. Yeah. Karena mahal. Oh. 20, 20, 20 kali PI. Oh. Kemudian buat kultur aja saya 14 kali PI. Ya, oh, oke. Okay. Ya, lanjut terus. Yes, terus. Unilever. Tadi, ya tadi sampai Unilever ya? Nah, Margaret jual. Terus. Di bawah 3.000 baru lihat. Ya, di bawah 3.000 baru menarik ya. Terus, apalagi yang menarik? Oh ya, sebenarnya kita belum ngomongin ayam. Ini juga ayam ada yang menarik nih. Ayam, ayam. Java. Java menurut tuh gimana? Katanya kemarin... Cepin. Ya, Java, Cepin. Oh, Cepin lebih menarik ya? Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Mau coba gue jelasin nih, Cik. Poultry. Iya. Poultry ini bisnis yang banyak middleman. Mm. Jadi, gini. Harga ayam di farmscape 12 ribuan lah. Sampai ke akhir kita bisa 25 ribu kali 2. Gitu. Oh, kenapa? Karena iya. Pengajar pada main. Oh, oke. Okay. Ini bisnis banyak mafia. Mm. Gitu kan. Nah, jadi lu mesti cari company yang memang secara market share-nya tuh dia paling gede. Jadi dia nguasain semua supply. Cepin itu kan, ini kan marketnya si poultry ini kan three player market kan. Ada Java, ada, sorry, paling gede dulu Cepin 35% market share. Lalu kan si Java itu sekitar 25% market share. Jadi mereka berdua ada 60% ya. Tambah Malindo. Malindo tapi 10% lah, kecil. Ya kan? Story waktu di kuartal 2, yang mana udah kita push bareng Justian waktu itu kan. Kita kan ngomong, kalau tirtunya mati, maksudnya kayak Java-nya aja loss, maybe gitu kan. Yeah. Pemerintah nggak akan tinggal-tinggal. Mm. Pasti kita akan dibantu dengan regulasi dan lain-lain. Yang mana kan kemarin kan akhirnya terdengar positif juga kan. Yeah. Earnings-nya kan. Nah, tapi gini loh. Java itu selalu jadi borderline gitu loh. Gua ngerasa gini, Java itu ketika Cepin-nya udah terlalu mahal, baru ntar nanti Java-nya naiknya kecil. Benar, gitu. Benar. Iya. Yeah. Iya, jadi kalau gue mau sell poultry, gue akan ambil Cepin dulu. Oh, karena Cepin itu secara bisnis market juga lebih dapat gitu. Iya. Market cap juga lebih dapat. Iya, fun gitu bisa masuk. Nah, tapi harga sekarang nih kan Cepin 55, sekarang 212. Gua 12, sih ya, 12. Gua skip dua-duanya. Iya sih. Gua skip. Udah naik, benar-benar. Terus udah enak ya dua-duanya. Tapi resultnya rata-rata lumayan nggak? Resultnya kemarin kan Java baru keluar bagus, ya. Bagus, bagus. Q on strong, strong banget sih. Tapi Cepin even stronger. Oh, oke. Okay. Jadi lo kalau mau pungut bawah, bener-bener lo ngebet banget sama Paul, ambil Cepin. Cepin di bawah 5.000, no brainer, pasti cuan. Nah, ini disclaimer on ya. Iya, disclaimer. Gua disclaimer on nih. Buat gue liat goceng, gue ambil marem, gue juga buy. Iya, tapi ini... Boker pun gue buy. Iya. Terus, oke. Okay. Nah, ini dari tadi juga banyak banget nih yang nanya mengenai ADES. Nah, what do you think about ADES nih? Liquidity issue. Nggak bisa sih. Ini saham cuma, gue cuma liatin cuma demi dapat insight aja. Tapi kalau buat investasi, kayaknya ya jangan ya, jangan ya. Terutama, boleh kalau memang long term. Cuman, I suggest don't put a lot of money di sini. Don't put all the eggs in my basket, terutama untuk ADES. Jadi yang tadi yang four winner itu ADES, Vici, apalah, WIM, sama JTP, lu jangan lah, itu di illiquid gitu. Itu dia nggak pernah bagi dividen ya, ADES? Pernah. Nggak ada kok di RTI, nggak ada data dividen. Nggak pernah. Perusahaan ini perusahaan IPO cuma buat pajak murah. Oh iya, makanya kok gue liat nggak ada dividen. Lo tau nggak Mujige, restoran Korea yang tahu-tahu terkenal? Kenapa punya dia juga loh. Oh. Punya dia juga nih. Oh, punya dia juga. Dia bisnisnya tuh macam-macam. Oh. Selain air putih ada Makarizo. Itu di konsol di dalam apa? Enggak. Konsol dalam. Oh. Oh, Makarizo punya dia. Kayak ini ya. Company ini sebenarnya listing udah lama deh, tahun 1994, tapi kayak kurang ke publik atau ke investor juga agak ketutup atau memang gimana ya? Kayaknya kurang begitu denger gaungnya gitu. Atau ini memang karena likuiditasnya tipis, jadi nggak banyak yang cover. Likuiditas sih, satu hari cuma 600 juta ya, rupiah. Iya, aduh, total market cuma 8%. Iya, capek mainnya saham ini capek. Iya, aku juga nggak gitu suka sih. Kemarin sempat ada yang ajakin, tapi aduh, lihat likuiditas ya, terus harganya udah segini, kayaknya aku, apalagi marketnya kayak gini ya, market yang kayak tiba-tiba berubah, terus tiba-tiba kayak nggak ada angin, nggak ada apa-apa, turun, deres gitu loh. Kayak kemarin. Pasti market,
regional bagus, kita turun sendiri. Dalam. Maka itu ya kan? Iya. Gue market gini sih ya, gue main bank sih. Udah, yang no brainer aja lah. Pusing, gue gak mau mikir panjang. Udah, gak mau mandiri. Iya. Ini kan mantep nih. Iya. Tapi sekali lagi nih, kalau analis itu pasti ngeliat sisi fundamental banget ya. Jadi kalau kalian yang retail mau ngeliat technical, mau beli saham lain, itu boleh banget. Dan ini disclaimer on. Terus ini ada yang lagi bilang gini, Koko sepertinya kambuh sinusnya, get well soon kok. Iya nih. Kok dia tahu ya? Bener, gue ada sinus ketawa. Elisa. Oh ya, thank you Elisa. Nih sekarang banyak ngeluh di sektor real, distributor, toko-toko di daerah, bahkan bank-bank mengakui perputarannya melambat. Akhirnya duit terkonsentrasi di importir dan pemilik brand. Jangka panjang dan secara mikro dan makro dampaknya bagaimana nih? Gue nggak takut. Kenapa? Karena kita harus tahu tahun depan election. Kita belajar dari Filipina sama Thailand ya yang baru keluar election ya. Pas kalian nggak usah jauh-jauh, sama waktu pemilu Jakarta. Pada banyak yang nggak sadar kan, pas waktu Jokowi kepilih, UMR Jakarta naik 14%. Nah, gue merasa ini akan jadi skenario siapapun yang jadi presiden. Dia akan genjot UMR. Nah, kemarin kan udah keluar tuh kisi-kisinya, kan PNS tuh 8% kan. Menurut gue kurang cukup. Kalau lo beneran mau kencengin sektor consumer 10%, kayaknya bisa sih. Bisa dikasih kalau populis ya nanti ke depannya. Jadi yang buat di bisnis distributor dan lain-lain di real sector, keep strong. I think better days ahead. Karena memang kan gue juga ngobrol-ngobrol sama yang packaging company yang di level distributor itu kan. Secara umum gue juga ngobrol barusan sama satu distributor ya, ini apa namanya, PNG tissue dan lain-lain itu. Dia bilang sih tahun depan outlook masih akan oke gitu. Nah, mungkin secara makro, gue juga perlu sampaikan, sebenarnya by 2025, kita ini akan jadi ekonomi dengan GDP 5.000 USD per kapita. Jadi, kenapa ini jadi penting? Karena gue lihat di negara emerging market yang high population, dan population-nya growing gitu ya, yang punya karakteristik sosial ekonomi kita, ketika GDP per kapitanya itu tembus 5.000, orang akan up-trading. Maksudnya upgrading apa? Dulu contohnya lo beli sendal Swallow, tiba-tiba jadi sendalnya Birken gitu loh. Iya. Jadi yang lebih mahal gitu. Iya. Nah itu yang kita lagi harapkan sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari program-program tiga kandidat yang lagi maju jadi presiden ini, semuanya sih kalau gue lihat masih oke ya dari segi daya beli ya. Karena kita perlu perhatikan transmisi dari pertumbuhan ekonomi ke daya beli itu ada hubungannya dengan labor income. Jadi kita harus memastikan presiden itu punya program yang serap labor sehingga income-nya itu emang kerasa gitu, turun ke bawah gitu. Itu yang menurut gue penting gitu. Oke. Iya. Terus tadi, oh iya, ini kita belum ngomongin Sido nih sebenarnya yang tadi. Oh iya. Sido. Katanya gini, Sido itu kan termasuk perusahaan sehat, tapi kok sahamnya turun terus ya? Apa market udah kurang minat terhadap produk-produk Sido muncul? Nanya gitu. Oke. Sido muncul. Good company? Yes. Good sentiment? No. Iya, sentiment. Jadi, di saham itu sebenarnya, selain fundamental, itu gue lihat ada pengaruh penting juga ke liquidity yang tadi kita ngomongin tadi, kata liquid dan ketiga itu sentiment. Jadi, terkadang tuh angka udah reflect jelek dan lain-lain kan, tapi kadang orang sentimennya masih gak bagus aja gitu kan. Gue lihat secara earnings expectation, jadi penting ya buat audience kalian untuk paham ya, the way equity market itu bekerja selalu berdasarkan ekspektasi ke depan gitu. Jadi kita harus juga tahu gimana nih ekspektasi analis terhadap satu saham gitu kan. Benar. Gua lihat dinamika dari ekspektasi earnings-nya, maksudnya earnings cuan bersihnya dari si Sido muncul, sebenarnya nggak apa-apa, masih oke-oke aja gitu. Dia nggak cut lagi gitu loh. Yang bahaya adalah ketika analis dirada takut, akhirnya nge-cut tahun depan punya pertumbuhan, nah itu mungkin koreksi ke lebih dalam. Cuma nggak ada. Nah jadi kayaknya kalau untuk Sido, ini tergantung ya, buat yang belum punya, I think di harga sekarang boleh cicil. Di harga sekarang. Tapi yang sudah punya kos atas, sabar aja. Good company will prevail. Ini company balance sheet-nya very strong. Tolak angin walaupun memang slowing down. Perlu diingat juga kenapa dia turun, gue perlu jelaskan di sini. Karena ada hubungannya dengan pandemi. Dulu tuh pandemi itu kan orang sangat takut, sehingga di rumah itu stok minimal 5 kotak Sido muncul gitu kan. Karena orang mana peduli, Cik.
pergi-pergi aja gitu yeah. kan. Sido muncul, mah di orang minum ketika nggak enak aja. Jadi yeah. ada transisi dari yang dulu beli kotakan, jadi cuma beli single saset. Mm. Jadi secara organik pertumbuhan volume turun. Mm. Masalahnya yang jadi masalah sekarang adalah ini juga sebenarnya gue lagi mikirin. Sido muncul itu pola angin tuh 4.000 per piece. Oh. Lumayan. Nah, Indomie 3.000. Jadi orang pikir kan, gue korbanin gue makan Indomie atau... Dan gini, tolak angin konsumsi, gue pernah hitung, konsumsi tolak angin per kapita di Indonesia tuh cuma 5 saset. Mm. Jadi per kapita tolak angin tuh 5 saset. Dan yang banyak konsumsi tuh middle. Oh, middle. Jadi semua itu kadang-kadang dikasih sama majikan gitu loh. Misalkan supir kita lagi gak bagus, kesehatannya kita kasih gitu. Nah, itu jadi bukan dia yang beli, majikan yang beli gitu loh. Nah, jadi ini story long term sebenarnya. Kalau ketika nanti Indonesia itu sudah jadi yang tadi gue bilang 5.000 USD per kapita, gue sih ada potensial dari segi sales volume. That's why you don't have to worry, apalagi yang sudah punya barang. Karena nih company masih ada dividennya. Mm-mm. Karena mau gimana pun nih company pay off kira-kira 90%, even 100%, close to 100%. Jadi yield play masih akan ada di stock ini gitu loh. Iya. Dan gue merasa, temanya ketika orang back to high, kan sekarang kan quarter per quarter tuh back to high quality names. Iya, kan? Yang perusahaan yang blue chip istilahnya lah, bahasa retail gitu. Mm-hmm. Gue masih ngeliat sih sebenarnya Sido muncul tuh sebagai blue chip ya mau gimana pun gitu loh. Ya, perlambatan share price nggak perform memang bisa debatable lah. Memang itu menurut gue, dan gue punya keyakinan ini cuma short term lah. Kasih waktu 3-5 bulan lah untuk ini saham buat konsolidasi, nanti ada katalis berikutnya baru ini. Baru karena kan dia nggak tinggal diam, itu yang harus kita perhatikan. Di company nggak tinggal diam, mereka sadar betul, mereka tuh sangat bergantung pada tolak angin gitu kan. Jadi makanya kemarin mereka kan tadi yang lu di awal sesi kan lu ngomong, dia keluarin SMA, ya kan? Iya. Terus, dia mau masuk ke yang hit industry. Karena dia ada cap kaki 3 dan lainnya bagus banget penjualannya. Kan? Iya. Nah, jadi mereka mulai masuk dan market share-nya tuh growing cepet tuh. Dari yang ready to drink punya form Alan Sari. Yang reaktif di Alan Sari tuh enak sih, gue udah coba sih. Terus apa namanya, dia masuk ke RTD tuh. Nah, sebenarnya gue juga keep learning kan. Gue juga sempat nanya ke expert yang di bagian consumer gitu kan. Waktu kita punya kesempatan buat ngobrol sama CEO Nestle, satu Asia. Gue tanya a very simple questions to him. So basically, I just wanna know, what's the product category in consumer sector you are most bullish on? Please name three subsector gitu kan. Gak, maksudnya, intinya gue nanya, kalau misalkan ekonomi kita nanti growing, yang mana yang bakal menang nih? Yang bakal benefit mana nih? Tiga dia lihat. Yang pertama itu snack, tapi ready to eat. Makanya si Cimori itu udah benar, gue bilang bikin gochujang dan lain-lain itu udah benar. Okay. Kedua pet food, surprisingly. Ketiga ready to drink. Pet food caper dong. RTD yang sehat, RTD bukan yang carbonated isi gula. Oh. RTD yang sehat, yang kayak Sido muncul. Jadi menurut gue masih menarik. Masih bagus ya. Terus tadi kan waktu awal kita udah bahas bahwa dia ada masuk ke itu obat baru ya, yang kata obat sakit mah itu Estema. SMA. Iya, itu baru ya? Iya, baru. SMA sih memang ada seasonality ya. Ya kan waktu second quarter kan orang puasa banyak yang kena makan, jadi laku tuh. Iya. Tapi kan third quarter orang udah nggak puasa kan orang nggak makan lagi gitu loh. Jadi memang, apa namanya, dan terus yang tadi gue bilang temanya sama orang yang bikin tardusan sekarang cuma bisa setan. Jadi memang ini company butuh waktu. Cuma memang kalau kita lihat kan dari segi pendapatan, earnings kan masih sekitar 1,2 triliun untuk tahun ini kan, ekspektasi. Kan. Kalau kita bandingkan ke 2019, itu sekitar 1 triliun. Kan. Jadi masih sedikit lebih tinggi. Jadi menurut gue, sabarin aja. Apalagi siapa sih sekarang berapa sih? 549. Di bawah GoPay. Di bawah GoPay. Di bawah GoPay kan, itu berapa kali pinggi, mem. Iya. Iya, buat aku sih, aku... takutnya gini, nanti akan rebound kayak SS gak? Karena dia udah didam abis-abisan. Akan ada turnaround gak? Karena kalau kita lihat, dia tertinggi itu waktu dalam setahun terakhir sempat sentuh 900. Dan dalam waktu kapan? Januari. Bulan berapa sih? 2022 itu sempat 1000 lebih loh. Nah, sekarang ini udah 50% diskon lebih. Nah, banyak sekali kan sekarang orang suka nyari atau fan nyari saham yang udah dihajar habis-habisan gitu loh. Turunnya udah banyak banget. Nah, inilah yang bikin si Doni mungkin boleh kita perhatikan ya. Apalagi kemarin abis dividen 12 perak juga nih, lumayan gede juga lah dengan harga skin kan.
12 gitu. Perak loh dari 480 guys, iya. 3% itu. Iya, nah, bad. Terus apa namanya? Iya, ini bener sih, itu lu bener banget mention A-Software. Gue merasa, makanya tadi relates to my first statement, sentiment. Sentiment yang gue rasa di sini mirip banget kayak A-Software waktu di 400-an. Iya. Termasuk iya, gue sendiri pun salah tebak bottom. Gue juga waktu itu gue admit gue salah gitu. Iya. Gue juga gak nyangka sih. Gue gak nyangka sejelek ini sih kemarin. Mungkin yang mungkin kalau teman-teman yang gak ngikutin Sido, ini kemarin turun juga karena resultnya itu surprisingly jelek gitu loh. Jeleknya tuh bener-bener ya agak kaget sih, gak nyangka aja. Jadi kalau sekarang banyak sekali orang nyari value stock kan, karena pasarnya ini kan boleh dibilang sangat volatile dan sangat rentan. Orang tuh profit taking cepet begitu dan nyentuh harga tinggi profit taking. Dan banyak sekali kalau kita ngobrol sama Van, nyari value stock apa sih yang barang bagus, growth-nya ada, laporan keuangannya strong, tapi harga terkoreksi lumayan jauh. Nah, ini mungkin ada potensi ya, bisa diperhatikan apakah ini akan menjadi the next S-Hardware, di mana S-Hardware itu dulu dari 400-an kita suka, terus akhirnya sekarang perform dan masih ya masih terbukti dengan angka-angkanya juga mulai terus membaik ya. Sebenarnya kita belum ngomong S-Hardware sih, Will, tapi ini udah 2:30. Iya, lu mau lu kalau ya udah mungkin nanti kita undang lagi deh. Iya, unit kedua ya. Iya, benar. Gua share technical chart dulu ya. Technical chart on some stock, kita cepet aja karena Willy takutnya mau ada pergi ke tempat lain. aduh, ini kemana lagi nih slideshow ini dia. Oke, technical chart untuk minggu ini. Technical review, sekali lagi disclaimer. Terus IHSG, kalau bullish skenario, IHSG udah mencapai target head and shoulder, break resistant downtrend line di 6760. IHSG berpotensi membentuk falling wedge pattern dengan target 6987. Ini untuk bullish skenario. Indikator parabolic chart sudah mengkonfirmasi sinyal buy. Kemudian kalau bearish skenario, udah mencapai target head and shoulder dan rebound. Kenaikan melanjutan gagal melewati Kinjunsen dan resisten FR 50% di 6813. Jika gagal break level tersebut, maka IHSG berpotensi koreksi ke 6639. Terus secara sektor, sektor weekly yang menarik ini ADX Health yang naik ke improving. Kemudian yang leading ada, masih ada IDX Infra, IDX Basic, IDX Energi. Dan yang weakening nggak ada, yang lagging ini banyak ada tech, ada IDX Finance, Property, Transportasi, ya, dan IDX Non-Cyclical. Kemudian yang daily ini ada yang improving ada di industry. Kemudian yang leading ada Infra, IDX Health, Non-Cyclical. Dan yang non-cyclical weekly-nya yang menarik ini apa? Ada SSMS yang di-improving, JAR, HMSP, Unilever, Cimory, dan ini consumer semua nih berarti nih ya. BC, ada DSNG, ada Mayora, ada TAPG, dan ada apa sih nih? Food ya. Kemudian yang leading ini, biasa aku suka beli yang di-improving ya. Yang leading ada MIDI, kemudian nih ada Cepin, ada AMRT. Main ini kelihatannya turun losing momentum, turun ke weakening, kemudian Cleo juga turun ke weakening. Yang ada di legging ada AESA, ada Range, ini ada Gudang Garam, ada LSIP, Multipolar, Indofood, Ali. Kemudian ini ada juga yang infra weekly yang improvingnya nggak ada, yang leading ada Meta. Dan yang turun ke weakening ada Akset, ada Akin, Jasa Marga, PTPP, yang lagging ini banyak banget, ada Wika, kemudian ada Telkom, ada Total, XL, Arco, Indosat, Mitratel, SSIA. Dan saham yang menarik, Bank Mandiri, Mandiri itu terkoreksi, tapi bertahan di support 55. Dalam jangka panjang, Bank Mandiri masih berpeluang membentuk cup and handle menuju target 6.800. Indikator parabolic chart sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Rekomendasi untuk Mandiri ada buy area 6050 hingga 5850, target 62 dan target 268, stop lossnya 56. Kemudian ini ada Goto. Goto ini kemarin cukup menarik ya, karena
di antara market yang minus dia naik sendiri ya. Jadi break resistance downtrend line di last high 66 hingga 7 dan 70. Goto jika tetap bertahan di 70 ketika koreksi, maka Goto ini akan berpotensi rally menuju ke 89. Dan ternyata kemarin tuh closing di 70. Kalau misalnya Senin dia tetap bertahan sini, masih ada potensi up ya menuju target 89. Indikator parabolic share sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Dan rekomendasi buy technical masih buy. Bayarnya bisa di 78 hingga 72, target 181, target 289, stop lossnya 70. Jadi 70 ini benar-benar pas closing di harga stop loss. Ini kita bikin sebelum dia closing sebenarnya. Kemudian ada Medco. Medco ini koreksi dan bertahan di MA 200 hari serta FR 61,8 di 1170. Rebound dan kelanjutan menuju FR 38,2 di 13,25 dan FR 50 di 13,50. Rekomendasi Medco buy, buyernya 12,8 dan 12,3, target 13,25, target 2 13,8, stop loss 11,50. Kemudian ada MIDI. MIDI ini bergerak sideways di sekitar support 460. Support membentuk VCP pattern, bertahan di 460 akan membuka peluang MIDI untuk rally menuju target ascending triangle 830. Ini sebenarnya udah berapa kali aku bilang MIDI ini coba nggak break di atas 500, tapi tiap kali di atas 500 dia turun lagi. Apakah kali ini dia akan benar-benar break? Kita tunggu ya, karena upside-nya cukup menarik nih, 830. Dan rekomendasi buy area 490 hingga 460, target 525 hingga 550, dan stop loss-nya 456. Dan kalau misalnya MIDI kita beli di harga saat ini kan 480, stop loss-nya 456. Untuk TPIA, TPIA ini bergerak sideways beberapa hari dengan volume yang relatif kecil. Dalam jangka panjang, TPIA ini masih berpotensi membentuk pennant pattern dengan target 3750. Overall, TPIA masih uptrend. Tapi sekali lagi, hati-hati karena volumenya sangat tipis ya, jadi gampang sekali untuk naik turunnya. TPIA rekomendasi teknikal adalah buy, buy-nya di 3040 hingga 2920, target 133, target kedua 3450, dan stop loss-nya 2760. Dan satu lagi yang terakhir ada Sumarecon. Sumarecon ini menguat dan akan test resistance downtrend line serta last high di 575. Jika break level tersebut, Sumarecon akan kembali rally menuju target 655. Parabolic Star sudah mengkonfirmasi sinyal buy. Buy if 575 untuk Sumarecon, dan buy area bisa dilakukan di area 585, 565, dan target 1, 615, target 2, 655, stop loss 560. Oke, mungkin itu dulu. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke closing statement ya, Will. Habis itu kita akan close. Iya, oke. Jadi basically memang kondisi market saat ini memang sulit ya, harus diakui. Cuma memang perlu diperhatikan, terutama untuk audiens kalian, kita perlu kedewasaan investasi ya. Jadi memang ketika sekarang kita ada di dalam satu posisi dan memang kita lagi kurang favorable atau rugi, jangan putus asa. Kita harus lihat apakah sahamnya ini ada fundamental dulu. Itu kalau enggak, mereka banyak alternatif ya. Tidak perlu cut loss, sebenarnya bisa pindah barang ke saham-saham yang memang lebih baik gitu secara earnings profile-nya. Jadi memang to sum up, dan memang kalau dari saya ini memang kita masih rekomendasi untuk market begini main di saham banks atau consumer aja. Kalau untuk di banks itu di bank mandiri, by topic ya, bukan main bank pun topic. Lalu kalau di consumer itu sekarang aku lagi ngeliatin specifically on Emayora, main apa ya, lalu kayak contohnya Papi, Ultra Jaya, Esatware, dan juga Sido ya mungkin. Vici kali. Vici, Vici juga bisa itu. Vici. Jadi yang ada growth story, lihat aja ada growth, ada bisa growth ya. Biar RTI, lihat aja growth jatuh EPS-nya. Simple itu sih, dan jangan lupa dividen. Gitu. Ke market saat ini kalau salah beli, at least kita bisa makan dividen. Gitu. Jadi cari saham-saham yang memang dividennya tinggi, ya kan, kayak nanti kayak Sido muncul yang 100%. Tapi memang kayak Unilever tuh masih rada susah lah. Jadi memang hindari saham-saham yang memang fundamentalnya masih kurang bagus ya. Ya mungkin itu aja kali ya, Cia, dari saya ya. Oke. Thank you banget ya Will udah mau sharing insight. Nah, bentuk karena bentuk kita kali ini kayak talk show, kayak podcast ya. Jadi ini ada request juga teman-teman katanya minta diadakan lagi, karena memang kalau kayak begini kan bisa kita lebih panjang bisa ngobrol dan banyak kayak insight-insight yang memang
ternyata kita nggak tahu nih, kayak tadi beberapa produk, oh ternyata ada di dalam Ades. Nah itu kan something new. Nah mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Willy atau ditemenin juga bosnya Pak Jeff. Oke, thank you banget Will untuk insight-nya. Happy weekend, sehat terus, happy sukses weekend, terus guys. Dan terus sharing, gak pelit-pelit ilmu ya. Pasti. Oke, okay, see you guys. Thank you semua, thank you Will, thank you. Bye.